Thank <laughs> you. Halo, selamat pagi, teman-teman, bapak, ibu, semua, semangat pagi, luar biasa ya! Ini mudah-mudahan uh, semua dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang berbahagia nih, karena kita akan mendapatkan informasi yang juga berbahagia nih buat bapak, ibu, dimanapun hari ini berada, ya, dalam kondisi apapun. Mudah-mudahan bapak ibu semua bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat hari ini dan saya juga diberikan kemampuan untuk bisa menyampaikan informasi ini kepada bapak ibu. Nah kita mau masuk ya ke dalam seminar kita hari ini. Ya pertama-tama tentu saja saya ingin mengucapkan selamat datang kepada bapak ibu semua yang sudah hadir ya menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukan di sela-sela aktivitas dan juga hmm, banyaknya waktu yang mungkin diberikan ya kalau kondisi bapak ibu hari ini sedang sakit misalnya sedang kurang enak badan mudah-mudahan kita hari ini bertatap muka bertemu dengan teman-teman nih -teman dari seluruh Indonesia bisa memberikan semangat ya yang positif supaya Penyakitnya gitu ya, malesnya apa gak enak badannya bisa semangat. Nah, ini saya mau ngajak bapak ibu semua nih, sebelum masuk ke dalam seminar kita, sedikit goyang-goyang ya, e, gak usah e, ribet di tempat duduk aja ya, kita gerak-gerakin badan kita supaya nggak apa males gitu. Wah, Bu Wilhelmina Mina nih luar biasa, udah gerak-gerak nih. Ayo, yang lain mana nih, saya mau lihat supaya semangatnya tumbuh. Wah, Pak Isnan sama anaknya juga udah mantep nih. Wah, Pak Subowo juga. lagi keren. Ya, mudah-mudahan semangatnya nular semua sampai ke sana. Jadi, bisa lebih smiley gitu ya. Lebih bahagia, lebih seneng gitu. Karena hari ini Bapak Ibu juga akan mendapatkan sesuatu yang berharga, bermanfaat. Khususnya untuk kesehatan kita semua yang ada di sini. Oke, saya mau langsung masuk ke dalam e, seminar. Nah, hari ini kita akan ngapain sih, Bapak Ibu? Gitu kan, hari ini kita akan mencari tahu bagaimana caranya Anda nih, kita semua, teman-teman, bisa sembuh dari penyakit yang hari ini mungkin kita derita gitu ya, atau bukan kita, tapi e, mungkin kenalan kita, keluarga kita, atau teman kita gitu ya, orang-orang di sekeliling kita yang punya e, kondisi. Kurang baik gitu ya, dalam sisi kesehatan, bagaimana caranya teman-teman kita ataupun kita ini bisa sembuh gitu ya, bisa sehat lagi kan, bisa semangat lagi ya, dan juga bagaimana kita yang hari ini sehat ya, tetap sehat gitu. Jangan, oh, saya sehat terus, akhirnya jadi sakit kan? Jangan gitu ya, apalagi di era pandemi seperti ini gitu ya, dan uh, kondisi yang terus-terus berubah gitu ya, mutasi-mutasi virus baru dan juga termasuk kegiatan kita gitu ya kayak kemarin kan beberapa hari terakhir lagi viral apa kerumunan kerumunan gitu ya di banyak tempat wisata ya mudah-mudahan nggak jadi ledakan tertentu gitu ya ledakan penyakit baru oke nah jadi kita pengen tahu nih gimana caranya tetap sehat Ketika sudah sehat gitu ya dan bagaimana ketika kondisi kita sakit ya kita bisa sehat lagi Nah tapi pertanyaan saya Jangan-jangan ini bukan jadi materi yang bisa disampaikan gitu, karena saya nggak tahu nih, siapa yang hari ini ingin sembuh dari penyakitnya atau ingin tetap sehat. Boleh di kolom chatnya dipergunakan, diketik-ketik, kita olahraga jempol sedikit, siapa nih yang hari ini pengen sembuh, pengen tetap sehat, tetap awet muda, cantik, kinclong. Menulis, gitu ya, siapa menulis, coba? Menulis. Ada nggak? Kalau nggak ada, kita sudahi saja seminar hari ini. <laughs> saya mau lihat ya, sekaligus menyapa-nyapa nih. Wah, wih banyak banget ini. Waduh, waduh banyak banget. Wah, keren, 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 keren. Ya mudah-mudahan saya juga bisa menyampaikan informasi ini agar Bapak Ibu semua nih, Mbak Bunga, Bu Nitra, ya, Bu Elizabeth, Bu Cut Etna, Pak Isnan, Bu Fima, Bu Nur, Yani, Bu Wiwik, ya wa, Bu Elvi wah nih keren 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 keren. Ini dari mana mana aja nanti juga bisa Di dicat ya, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maumere, ya. Ini luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, jadi banyak hari ini dari kita yang ingin uh, sembuh ya dari kondisi uh, kita dan juga ingin tetap sehat. Nah tapi kita harus belajar terlebih dahulu, gitu kan? Kita pengen sembuh kita pengen sehat kita harus tahu dulu nih lawan kita tuh siapa ya kan kita harus tahu nih musuh kita tuh siapa nah bagaimana sih sebenarnya kita akhir akhir ini bisa sakit akhirnya bisa sakit gitu ya karena penyakit menyerang tubuh kita benar gak akhirnya kita jatuh sakit atau kesehatan kita terancam nggak enak badan dan sebagainya terus gimana caranya itu bisa terjadi nah kita mau belajar dari situ dulu ya kan setiap hari bapak ibu tubuh kita itu diserang oleh satu juta jenis bakteri satu juta jenis bakteri setiap hari gampangnya gini deh bapak ibu hmm, hari ini kalau mau ngelihat satu juta itu seberapa ya satu juta itu misalnya bapak ibu nonton ke stadion itu stadion gelora bung karno ya misalnya bapak ibu berdiri di tengah-tengah aja terus semua Kursi itu berdiri, apa ter, terisi penuh, itu aja belum satu juta orang. Sebanyak itu bapak ibu. Jenis bakteri yang masuk atau menyerang kita setiap hari. Terus 130 jenis Bateri, fungi, ya, atau jamur, ya. Baik bapak ibu, nanti mungkin boleh minta tolong kalau misalnya eh, mute-nya jangan sampai terpencet ya agar bisa disampaikan. Terima kasih. Nah, 130 jenis fungi gitu ya, jamur-jamur. Ini juga kita diserang. Habis apa lagi? Ya, 200 ribu jenis virus termasuk hari ini virus SARS-CoV-2 ya, apa COVID-19 gitu ya. Itu juga termasuk hari ini terancam kita kan. Apakah bisa dilihat tidak juga gitu kan? Semua kasat mata gitu. Datak kasat mata. Parasit ya. Terus 200 jenis sel kanker. Jadi memang pada dasarnya kita sebagai manusia itu memproduksi sel kanker setiap harinya. Ya, ini mungkin buat yang baru tahu saya sekilas aja. Setiap hari tubuh kita akan melakukan regenerasi sel. Nah, untuk melakukan regenerasi sel, sel yang lama itu harus memecah diri, ya, membelah diri supaya muncul sel baru. Nah, dalam proses pembelahan itu, pemecahan diri itu seringkali Terjadi kegagalan, ya. Tidak berhasil, akhirnya sel ini rusak. Nah, sel yang rusak ini, kalau tidak segera ditangani, gitu ya, itu akan membentuk koloni baru, ya. Akhirnya menyerang, gitu ya. Jadi, sel kanker namanya. Makanya, sel kanker itu adalah sel yang rusak, dan kemudian dia akhirnya menyebar, menyebar kemana ke titik atau organ yang paling lemah. Makanya, ada kanker payudara misalnya, ada kanker usus, kanker otak gitu ya. Karena di situ memang ternyata sedang terjadi kondisi kelemahan, sistemnya turun gitu, sistemnya lemah sehingga dia tahu mana yang harus diserang gitu ya. Nah ini kita jadi tahu nih, oh gitu tuh caranya penyakit menyerang tubuh. Nah ini kan yang sifatnya serangan ya Bapak Ibu, yang sifatnya itu datang dari luar ataupun sekeliling kita. Gitu. Nah, tapi ada nggak yang dari dalam? Nah, ada Bapak Ibu. Kurang olahraga. Ini juga menjadi salah satu penyebab kita kurang sehat. Ya, Sakit-sakitan. Mungkin tidak terasa langsung. ya. Tapi kalau kita pupuk terus gitu ya. Kita apa tidak melakukannya mulai dari sekarang ya akhirnya nanti Uh, usia tua misalnya gitu ya agak sedikit ngilu-ngilu dan sebagainya tapi kita harus rajin olahraga nih nah kita kurang olahraga karena olahraga itu membentuk uh, sistem imun yang lebih bagus terus juga metabolisme yang lebih bagus ya pola istirahat yang lebih baik gitu terus apa lagi stres nih hari ini siapa yang dari kita <laughs> stres ya gak aku bisa keluar rumah gitu kan <laughs> 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 stres di ya nontonin sinetron terus, <laughs> ya ini stres e, di pekerjaan karena kadang-kadang dulu gini, oh iya stres mas Norman saya banyak pekerjaan di kantor dulu, tapi sekarang semua pekerjaan kantor ada di rumah tetap juga stres gitu ya, apalagi yang yang hari ini punya anak di rumah gitu ya, waduh kerjaan di rumah numpuk tapi harus sekaligus urus anak gitu ya urus suami, urus istri. Wah, ini luar biasa jadi stres. Nah, ini juga stres ini sangat Ya. Mo mohon maaf tadi agak sedikit eh, ter unmute ya. Jadi stres ini sangat berdampak banget terhadap kesehatan kita, gitu ya. Karena ia sangat membuat sistem imun kita drop Dropnya luar biasa, Bapak Ibu. Uh, meskipun kita hari ini misalnya olahraga gitu ya, habis itu tidurnya cukup, tapi kalau kita stres itu juga nggak bagus gitu. Terus apalagi setelah stres, kurang minum. Ya hari ini nggak minum air putih, minumnya boba-boba, ya kan? Minumnya kopi-kopian, minumnya yang manis-manis lain lah. Pokoknya yang berasa-berasa. Lagi ada promo nih di Gojek, di Grab ayo pesen pesen ya gitu kan kurang minum air pu, putih gitu terus apalagi pola makan nah ini juga nih karena promo-promo tadi gitu ya tinggal pesen sekarang kita malas mengolah makanan sendiri gitu yang lebih sehat mungkin kan akhirnya kita beli yang eh, fast food ya makanan siap cepat saji gitu nah, ini juga kurang bagus terus obat-obatan ya kan hari ini bapak ibu yang mungkin sedang dalam kondisi kurang baik gitu ya dalam sisi kesehatan yang mungkin sedang jatuh sakit konsumsi obat-obatan padahal obat-obatan itu tidak menyembuhkan penyakit ingat itu dulu ya eh, poinnya obat-obatan itu tidak menyembuhkan penyakit ia hanya meredakan gejalanya saja jadi disembunyiin tuh penyakitnya ya obat-obatannya dulu mungkin satu satu jenis terus nambah jadi dua jenis nambah jadi empat jenis gitu kan itu diobatin atau gimana ya kan ya kita tambah banyak nah obat-obatan ini yang sifatnya juga kimiawi gitu ya itu juga nggak bagus untuk tubuh kita untuk daya tahan tubuh termasuk untuk seperti ginjal gitu ya karena mengeluarkan racun itu dalam tubuh tuh berat sekali gitu kalau yang pertama tadi virus gitu-gitu ya bakteri kan tidak bisa kita hindari itu wajib ada hari ini, ketika bapak ibu duduk, ya tidur, atau misalnya dimanapun hari ini bapak ibu berada. Kan, di sekeliling bapak ibu itu ada juga kuman, virus, bakteri, ya parasit, jamur, ada di sekeliling bapak ibu semua. Nah, itu tidak bisa kita hindari, sedangkan kalau yang ini bisa kita hindari, bisa kita ubah. Wah, oh, saya dulu orang olahraga, jadi rajin olahraga, saya dulu suka stres punya manajemen stres yang bagus ya pola makannya dijaga kurang minumnya di diper, minumnya diperbanyak air putih istirahatnya dijaga obat-obatannya mulai berkurang mungkin ya karena ketika kita diserang oleh ancaman penyakit tadi dan juga kita tidak menerapkan pola hidup yang baik ini akhirnya sistem imun kita nggak sehat ya daya tahan tubuh ketahanan kita terhadap penyakit itu Rentan sekali gitu akibatnya, ya. Kita nggak bisa menang, nggak bisa menangkal penyakit yang masuk gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kita udah tahu siapa yang ingin sehat, ya kan? Dan bagaimana kita bisa sakit, ibaratnya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita harus sembuh dan tetap sehat, ya? Kan, kenapa sih kita nggak sakit aja gitu, bener nggak sih? kan bisa juga ya eh udah mas normal saya nggak apa-apa dia sakit gitu atau ada nggak yang mau kayak gitu hari ini ya kita nggak mau kan kita pengen tetap sehat gitu tapi kenapa bapak ibu kenapa kita harus tetap sehat ataupun sembuh dari penyakit kita hari ini gitu ya satu kita ingin menikmati waktu bersama keluarga kita mau kumpul bersama keluarga nah sekarang saya bilang loh kalau misalnya kita hari ini di rumah sakit ya lagi dirawat. Kira-kira bakal kumpul keluarga nggak? Kumpul juga Bapak Ibu. Bahkan keluarga-keluarga yang jauh datang juga tuh. Ya kan? Jengukin kita. Tapi kita nggak mau dong dengan kondisi seperti itu. Kita maunya kumpul keluarga dengan kondisi yang bahagia gitu ya. Yang seneng, yang bisa ketawa-ketawa. Bisa sambil makan-makan yang enak gitu ya. Kita pengen kumpul keluarga yang itu, bukan kumpul keluarga yang ada di rumah sakit ketika kita lagi sakit, ya kan? Kita nggak mau. Nah, kita mau kumpul keluarga. Terus, nah ini jalan-jalan ya. Saya juga gitu, Bapak Ibu. Saya eh, senang banget jalan-jalan dan ini salah satu impian saya. Kenapa saya pengen tetap sehat? Gitu, saya mau beli camper van, van yang mobil van yang diubah rumahnya jadi jadi rumah di dalamnya Terus saya keliling, gitu, jalan-jalan keliling ke berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Nah ini jalan-jalan hari ini bapak ibu yang kalau kita sakit bisa nggak jalan-jalan bisa bisa ke Singapura ya kan bisa ke Malaysia gitu jalan-jalan nggak jalan-jalan tetap tapi sambil sakit gitu ya mungkin dari Kalimantan ke Jakarta gitu ya ke rumah sakit Dharmais rujukan dan sebagainya jalan-jalan nggak jalan-jalan naik pesawat Ya kan, bawa koper jalan-jalan. <laughs> Tapi kita pengennya jalan-jalan yang lagi sehat, gitu ya. Nah ini mungkin hari ini untuk anak-anak yang masih muda ya pengen beli rumah, ya dong. Kita harus jaga dong kesehatan kita supaya kita bisa beli rumah kan. Tenaga kita ini masih powerful ya untuk bisa terus kejar cita-cita eh, ya, bisa pengen beli rumah, gitu ya ataupun beliin rumah untuk orang tua, woi lebih keren lagi nih, gitu. Kalaupun mau beliin rumah buat saya juga oke, okay, gitu saya terima. <gifat> Atau ada impian-impian hari ini yang kita tunda ya, dari dulu kayaknya pengen begini tapi, aduh kondisi sedang nggak enak badan nih nggak mau gitu ya, jadi belum bisa ya udah kita tunda dulu. Nah makanya kita harus sehat supaya kita bisa ambil impian itu ya. Terus apa lagi? Nah ingin punya anak. Ya kan hari ini kalau kondisi kita sakit gitu ya, kita pengen, wah supaya, pengen lebih sehat supaya bisa punya anak dan juga supaya bisa merawat anak gitu kan. Dan yang terakhir tentu saja mencari uang, menabung ya, melakukan investasi dan sebagainya. Kita mau bekerja keras. Kalau kita sakit ya susah untuk melakukan ini semua ataupun salah satu dari ini saja agak sulit kalau kita sakit gitu kan. Makanya, kita harus sehat. Sampai sini, mudah-mudahan udah paham ya. Tadi kita udah tahu, belajar e, pertama, banyak orang yang ingin sehat, bapak ibu semua yang ingin sehat. Kenapa kita bisa sakit dan kenapa kita harus sehat? Nah, saya mau kasih tahu, kalau kita ingin sehat, untuk bisa mendapatkan tadi ya impian-impian yang mau kita raih, apapun itu hari ini, saya nggak tahu apa yang ada di eh, apa yang bapak ibu inginkan. Gitu. Bagaimana supaya kita bisa tetap sehat ataupun kita bisa kembali sehat? Nah, itu kan kuncinya. Pertanyaannya seperti itu. Gimana caranya? Nah, ini caranya, Bapak Ibu. Semua sistem di dalam tubuh kita terkoneksi di dalam satu sistem. Ini banyak orang nggak tahu, yaitu sistem imun. Imun sistem ya, daya tahan tubuh, ketahanan tubuh, sistem pertahanan tubuh, whatever it is, namanya itu, sistem imun. Nah, semua sistem-sistem ini kan dibentuk dari apa? Dari organ. Organ diperkecil lagi jaringan. Jaringan diperkecil lagi jadi sel. Sel ada lagi inti sel gitu ya. Sampai akhirnya semua ini membentuk satu kesatuan dengan pondasi utamanya adalah sistem imun. Di dalam semua sistem, mau sistem penglihatan ke, sistem metabolisme ke, sistem peredaran darah, saraf, pencernaan ya, semua itu terkoneksi di dalam satu sistem, yaitu sistem imun. Ya, kalau sistem imunnya hari ini rusak gitu ya, jelek gitu ya, nggak bagus, nggak sehat, ya tinggal nunggu nih, sistem mana duluan yang akan runtuh? Gitu, satu-satu nanti runtuh. Makanya penyakit tuh dari satu tiba-tiba jadi dua, jadi tiga, jadi empat gitu ya, karena kita selesaiin di satu titik. Yang di titik lain juga lagi kolaps gitu ya, lagi hancur gitu. Karena yang nggak, yang kita nggak benerin adalah pondasinya malah kita fokus ngurusin yang ini, ngurusin yang itu. Nanti nambah lagi yang ini muncul, sembuh satu muncul dua kan gitu. Nah, karena apa? Pondasinya itu nggak kita perhatiin. Nah ini kuncinya. Karena Bapak Ibu begini, kalau kita mau sehat sistem imun kita harus berada di level yang seimbang atau optimal gitu ya berlebihan tidak baik terlalu rendah juga tidak baik gitu ya kita harus seimbang sama seperti hidup inilah semuanya harus seimbang nah kalau misalnya sistem imun kita rendah apa yang akan terjadi akan terjadi sifat penyakit yang sifatnya infeksius ya seperti kanker gitu ya HIV, AIDS, TB, ya, stroke, tumor kista, ya, miom dan sebagainya sebagainya tipes sifat-sifat penyakit yang ketika kita diserang, wah itu langsung drop gitu, langsung kondisinya itu kayak wah saya sudah tidak berdaya gitu ya. Kenapa? Karena ketika sistem imun kita rendah artinya penyakit itu akan sangat cepat untuk menyerang dan berkembang nah kalau kita nggak punya kemampuan untuk melawan ya melalui sistem imun melalui pondasinya tadi itu tinggal nunggu aja sistem 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 yang lain yaitu ikutan kolaps gitu ya ikutan rusak nah tapi kalau terlalu tinggi pun juga tidak baik makanya hati-hati kalau hari ini banyak orang atau banyak uh, informasi gitu ya tingkatkan sistem imun uh, ayo segera konsumsi ini untuk supaya sistem imun kita naik gitu ya. Nah, ini hati-hati karena kalaupun terlalu naik juga dapat menyebabkan penyakit. Seperti apa? Autoimun atau alergi ya. Penyakit-penyakit yang sifatnya kambuhan. Ya, sudah kalau yang alergi, eksim, e sinusitis, asma itu adalah penyakit-penyakit yang sifatnya kambuhan karena sistem imunnya sudah tinggi namun terlalu tinggi sehingga ketika ada serangan yang masuk dia menyerang dan nggak mau berhenti maunya nyerang terus gitu ya padahal mungkin e, ancamannya sudah 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 habis sudah lewat gitu ya dan juga kita sekarang kenal penyakit penyakit autoimun ya penyakit penyakit yang sistem imunnya sudah tinggi namun e, ia bodoh ya ini bukan bapak ibu atau teman-temannya yang bodoh ya tapi sistem imunnya yang bodoh bodoh itu lah arti apa dia tidak mampu mengenali mana kawan, mana lawan. Akhirnya yang diserang siapa? Kawannya, temennya yang diserang. Ya, autoimun itu kan menyerang tubuh kita sendiri. Gitu. Nah ini adalah kenapa kita perlu menjaga pondasinya itu ya sistem imun. Gitu. Nah, kenapa sistem imun ini menjadi penting? Karena sistem imun ini berada dari lapisan paling luar hingga ke inti sel. Dari kulit kita sampai ke inti sel. Inti sel itu kecil sekali Bapak Ibu ya. Coba kalau misalnya kita contoh seperti ini. Hari ini kita tergores. Ya kan? Gak usah dikasih betadin, gak usah dikasih apa-apa gitu ya, ditiup-tiup sampai kering. Kira-kira 4 hari, 5 hari udah nutup lagi gak? Balik lagi gak kulit kita? Balik kan? Nah itu ada reaksi sistem imun. Dia melakukan regenerasi bahkan dari lapisan terluar. Contoh lagi apalagi mas Norman. Contoh lagi ini mohon maaf ya. Misalnya seperti belek gitu ya. Habis itu conge. Itu adalah bentuk e, sistem imun. Wah ini benda asing, sel asing saya harus keluarin dari dalam tubuh. Itu aja di luar. Apalagi di dalam gitu. Kalau di luar saja sudah bisa memberikan reaksi-reaksi seperti itu ya. Seperti menyingkirkan sel asing. Terus juga meregenerasi tadi bagaimana di dalam. Gitu. Itulah yang memberikan kemampuan kepada tubuh kita hari ini di semua sistem yang ada diregenerasi dan juga dihancurkan sel-sel asing sel-sel asing tadi. Gitu. Dia bekerja di semua, bekerja 24 jam per 7 Bapak Ibu. Enggak ada libur, enggak ada tidur. Jadi Bapak Ibu tidur pun dia jagain. Nah, seringkali malah kita enggak mau jaga tuh sistem imun. Ya kan? Kita malah maunya menghancurkan, maksudnya gimana? Ya misalnya malah begadang, malah makan-makan yang nggak sehat, ya, malah nggak hmm, mau olahraga, malah minumnya kurang, ya itu bagaimana sistem imun mau jaga kita kalau kita pun nggak jaga sistem imun, gitu ya? Di sistem tulang kita ini, ini uh, gambarannya ya, gitu ya? Dia ada. Nah sistem imun hari ini kalau mau bisa melawan penyakit yang bapak ibu punya ya bapak ibu miliki hari ini bapak ibu derita hari ini harus punya tiga kemampuan punya sistem imun saja tidak cukup gitu ya tapi sistem imun yang punya kemampuan barulah bisa menangkal dan menyerang e, serta menyembuhkan penyakit yang ada di dalam tubuh bapak ibu apa saja kemampuannya pertama kemampuan mengenal atau recognize ya dia harus punya kemampuan untuk tahu bahwa itu ada sel asing itu ada sel rusak itu ada benda asing yang masuk bukan bagian dari tubuh saya itu adalah bakteri A itu adalah virus C gitu ya dia harus punya kemampuan dulu karena kalau dia nggak tahu dia nggak bisa melakukan kemampuan yang kedua yaitu apa merespon ya respon to tadi ya apa hal-hal e, tadi virus-virus e, tadi ya patogen-patogen terus juga sel-sel yang rusak karena dia nggak tahu oh, ini apa ya oh ini teman kali gitu dibiarin masuk dibiarin berkembang gitu ya kalau dia tadi bisa tahu dia bisa identify musuhnya yaitu dia akan lawan gitu akan memberikan reaksi karena setelah dia udah kenal dan setelah dia sudah lawan dia harus punya juga kemampuan yang ketiga. Apa itu? Kemampuan untuk mengingat. Ya, remember. Remember apa? Apa yang harus diingat? Yang diingat musuh dan cara penanganannya. Jadi kalau seandainya musuh yang sama datang lagi, setidak-tidaknya ia sudah tahu bagaimana cara melawan. Bagaimana cara menghancurkannya, gitu ya. Dan memori ini disimpan di dalam sel darah putih di tulang belakang kita. Itulah kemampuan sistem imun yang harus dimiliki oleh setiap orang jika mau sehat, jika mau sembuh, gitu ya. Lalu bagaimana hari ini kita bisa mendapatkan kesehatan itu? Oke, Mas Norman, saya tahu sistem imun memang bagus dan dia menjadi pondasi e, kesehatan gitu ya tapi bagaimana saya bisa mendapatkan kesehatan itu untuk mencapai tadi level yang optimal ya bukan terlalu tinggi bukan terlalu rendah optimal gitu ya nah hari ini ada sebuah penelitian pada tahun 1949 ya e, namanya Dr. Henry Sherwood Lawrence e, lagi melakukan riset risetnya begini hampir mirip dengan COVID kita hari ini ya nanti mudah-mudahan bapak ibu bisa ngikutin waktu itu di, uh, beliau meneliti uh, suatu daerah ya uh, yang kena wabah TBC ketika sedang melakukan penelitian gitu penelitian kan lama ya nggak sehari dua hari terus langsung selesai gitu nggak ya kan lama ada makan waktu tiba-tiba ada yang sembuh sebelum ia memberikan penanganan sebelum ia memberikan obat gitu kan. Lah, kok bisa ada orang yang sembuh bahkan sebelum ditangani, gitu kan. Nah, akhirnya ia mengetahui bahwa bagaimana coba kalau misalnya yang sehat tadi, yang sehat dengan sendirinya tadi, yang sembuh dengan sendirinya itu diambil. Diambillah sel darah putih dari yang sakit dan disuntikan kepada yang sakit. Gitu. Eh, sembuh tadi kepada yang sakit. Akhirnya yang sakit tadi apa Bapak Ibu? ikutan sembuh. Itulah injeksi respon imun. Makanya hari ini kalau misalnya e, banyak apa transfer-transfer, ah saya lu jadi lupa ya, e, dicari yang sudah sembuh dan mau mentransfer e, e, darahnya gitu ya kepada yang sakit yang udah pernah kena COVID di memberikan bantuan e, merupakan e, transfer darah gitu ya kepada yang sudah sakit Kenapa Bapak Ibu? Karena yang tadi sudah sakit itu, sistem imunnya sudah mampu mengenali, mampu merespon, dan mampu mengingat. Sehingga bisa diteruskan kepada manusia lain, agar manusia itu pun memiliki imun yang mempunyai kemampuan yang sama. Ya kan? Tapi kan kita hari ini nggak mungkin Bapak Ibu kalau misalnya orang sakit kanker, sakit kolesterol, sakit diabetes dikumpul-kumpulin, diambil-ambilin gitu ya, nunggu dia sembuh dulu kita liatin, oh dia sembuh kita ambilin, nggak mungkin gitu ya. Dan memang itu biayanya cukup besar. Nah, semua tindakan ini atau semua uh, apa, penelitian ini ya, menunjukkan bahwa respon imun dapat ditransfer. Akhirnya, Dr. Henry Sherwood Lawrence mengatakan kondisi tersebut sebagai transfer faktor. Ya, injeksi tadi molekul yang ada di dalam orang sembuh tadi ditransfer kepada uh, orang yang sakit. Makanya namanya transfer faktor. Nah, karena ini tidak mungkin dilakukan berkali-kali, akhirnya dilakukan penelitian lagi. Ya. Dilakukan penelitian lagi dan ternyata transfer faktor atau molekul tadi ada di dalam ASI ibu pada hari yang ketiga sampai kelima. Makanya kalau misalnya ibu-ibu baru melahirkan terus uh, menyusui ya pada hari ketiga sampai hari kelima itu biasanya ada uh, uh, warna asinya agak keruh gitu ya. Nah, di dalam ASI itu ada yang namanya kolostrum. Apa yang kolostrum ASI? Di dalam kolostrum ASI itu ada yang namanya tadi transfer faktor. Lalu apa transfer faktor yang ada di ibu? Ibu kita, Bapak Ibu, pernah bayi, ya kan? Dari beliau bayi hingga beliau punya bayi puluhan tahun mengalami paparan polusi, radiasi ya, radikal bebas, kuman, virus, bakteri, pernah batuk, pernah pilek, jatuh sakit ini, jatuh sakit itu. Sudah mengalami sudah memiliki pengalaman terhadap berbagai macam serangan atau ancaman penyakit dan ketika beliau bisa melahirkan gitu ya. Artinya kan beliau sudah cukup sehat untuk bisa melahirkan. Nah, semua pengalaman ibu kita itu ditransfer kepada kita melalui ASI yang mengandung transfer faktor tadi. Makanya kadang-kadang kita bisa lihat anak-anak yang minum e, susu asi ya sama enggak minum asi biasanya lebih e, rentan untuk yang nggak minum asi gitu ya gampang sakit dan sebagainya. Karena memang itulah awal mulanya kita memiliki pondasi sistem imun. Tapi kan nggak mungkin juga sekarang. Hari ini orang-orang atau ibu-ibu yang baru melahirkan kita minta mintain asinya, gitu kan? Dan transfer faktor yang ada di dalam itu hanya 3 cc kecil sekali Bapak Ibu bayangkan hal yang sangat kecil itu hari ini yang bikin kita memiliki sistem imun bisa bertahan hidup ya luar biasa sekali yang bikin siapa ini kan karunia Tuhan yang diberikan oleh diberikan kepada ibu kita untuk bisa kamu teruskanlah eh, kemampuan ini kepada anak-anak kita gitu ya kan luar biasa. Hari ini ibu kita memberikan kemampuan itu kepada kita untuk bertahan hidup melalui asinya. Nah akhirnya diteliti lagi karena nggak mungkin ibu-ibu diminta. Diteliti lagi ternyata molekul yang sama itu ada di dalam kolostrum sapi dan kuning telur ayam. ya Bapak Ibu, kalau misalnya hari ini kita tukeran tempat tinggal kita tinggal di kandang sapi, sapi tinggal di rumah kita. Kira-kira yang duluan sakit siapa? Yang duluan gatel-gatel siapa? Ya, kan? pasti kita ya manusia. Karena tempat mereka ya lebih e, kotor, ibaratnya dalam e, tanda kutip ya lebih kotor daripada kita. E, jadi mereka itu punya respon sistem imun yang lebih bagus ternyata. Dibandingkan transfer faktor yang uh, kita pernah konsumsi ya, kalau waktu dulu kita bayi. Karena mereka ya makannya nggak dimasak, gitu ya. Mohon maaf ya buang hajat di daerah itu, ya dia makan juga dari daerah itu, gitu kan. Artinya dia punya kemampuan untuk lebih kuat dan lebih, uh, apa ya, dia lebih kokoh gitu ya sistem imunnya, untuk ditransfer kepada anak-anaknya. Nah, karena penelitian inilah, akhirnya sebuah perusahaan riset tadi kan ini dilakukan oleh riset. Ya, perusahaan riset itu yang namanya uh, transfer factor for life, melakukan ultrafiltrasi. Apa itu ultrafiltrasi? Kalsiumnya dibuang, antibodi sapinya dibuang. Ya, kalau di dalam telur itu proteinnya dibuang, mineralnya dibuang, semua yang diambil hanya apa? transfer faktor yang sama persis seperti yang ada di dalam ASI ibu kita. Hanya itu saja yang diambil. Nah, inilah uh, penelitinya ya atau beliau-beliau ini yang merupakan penemu Wah, ini sangat bagus dan sangat baik untuk dikonsumsi banyak orang. Melku tadi ya, beliau berdua adalah pasangan suami istri merupakan David and Bjarkalisen B Mendirikan tadi perusahaan riset yang hari ini menjadi perusahaan riset sistem imun terbaik di dunia. Bahkan tagline-nya uh, The Immune System Company, perusahaan sistem imun. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang lebih bagus daripada perusahaan ini. Kalau sudah berani menyematkan tagline itu, ya itu artinya sudah memiliki keyakinan yang sangat kuat bahwa Memang kita bergerak di bidang sistem imun. Kita bergerak di pondasi yang akan membuat sistem-sistem lain dalam tubuh kita menjadi sehat. Gitu. Kita fokus kepada pondasinya, core uh, sistemnya gitu ya. Kenapa? Karena di belakangnya ada peneliti, para researcher-researcher yang terjadi dalam HSAB, Health Science and Advisory Board ya. Ini adalah pakar-pakar kesehatan dunia. Kalau bapak ibu miringin handphonenya seperti ini, abis agak di-zoom sedikit, mungkin ya akan terlihat kalau muka-mukanya ini beda-beda semua. Kelihatan bukan dari satu negara, ya, dari berbagai macam negara, karena mereka ini merupakan ahli-ahli di bidang tertentu dari negaranya masing-masing. Ya, ada yang ahli nutrisi, ada yang ahli kesehatan, gizi anak, ahli, uh, ya, lain-lain gitu ya. Ini peneliti-peneliti yang dikumpulkan dan menjadi eh, apa ya peneliti di dalam perusahaan riset tadi, gitu untuk bisa. Me Jadi kalau hari ini ada suatu hal yang berkaitan dengan sistem imun dan hal itu merupakan hal terbaru, mereka pasti sudah tahu, gitu. Sehebat dan secanggih itulah para peneliti ini. Nah, ini yang namanya transfer faktor kan tadi belum kelihatan ya. Inilah yang namanya transfer faktor. Sebuah botol yang kecil Bapak Ibu. Kecil mungil lucu imut. Ya, kayak saya. Enggak bercanda Bapak Ibu. Tapi saya ya. Enggak ya, transfer faktor ini. Masih mungil botol mungil ini yang akan memberikan dampak luar biasa di dalam tubuhnya Bapak Ibu teman-teman semua. Kenapa? Karena kalau hari ini Bapak Ibu punya penyakit, ya, under imun seperti kanker, kista, miom, HIV, TBC, tipes, DBD, hepatitis, atau COVID, misalnya, itu dia akan mampu melakukan peningkatan sampai kemana? Nggak berlebihan, sampai ke level yang seimbang atau optimal untuk mengalahkan penyakit tadi. Sebesar berapa persen? 287 persen. Ini sangat tinggi Bapak Ibu. ya Dan merupakan yang tertinggi kedua di dunia. Yang pertama dari for life juga. Tapi nanti kita bahas ya. ya. Yang kedua. Jadi nomor satu, nomor dua di dunia itu sistem imun. Itu adalah produknya for life research. Peringkat tiganya berapa persen Mas Norman? Peringkat tiganya 76 persen jauh tiga kali lipat gitu ya daripada uh, jadi kalau hari ini Bapak Ibu ada produk-produk sistem imun yang untuk meningkatkan ya Bapak Ibu harus konsumsinya itu kira-kira 5 10 sampai 15 uh, botol untuk bisa menyamai satu kapsulnya di sini gitu. Terus bagaimana Mas Orman kalau kondisi saya itu uh, asma tapi juga punya struk, misalnya. Nah, ini kan satu di atas, satu di bawah. Gimana nih? Kombinasi, gitu kan. Nah, di saat yang bersamaan, di saat yang bersamaan, transfer faktor ini juga menyeimbangkan. ya Pertama, dia menjadi imun booster. Yang kedua, ia menjadi imunomodulator. Dia tahu kapan harus diseimbangkan, kapan harus ditekan ke level optimal. Makanya, mereka yang punya kondisi... Hmm, apa, overactive apa overaktif imun itu akan diseimbangkan. Yang asma, alergi, sinusitis, eksim itu akan tuntas dengan sendirinya. Ya. Terus yang terakhir vasomotor saya ada kenalan tapi e, autoimun. Ya, penyakit-penyakit yang sistem imunnya sudah tinggi namun bodoh. Nah, salah satu kerja dari transfer faktor yang tidak akan pernah dimiliki oleh e, produk lain ya ataupun terapi lain adalah imun IQ. Dia melakukan pendidikan ulang terhadap sistem imun kita untuk mengetahui inilah musuhnya yang harus dilawan. Beginilah cara penanganannya. Beginilah supaya kita bisa sehat lagi nih. Gitu, dikasih tahu sama uh, si transfer faktor ini. Dan ini dilakukan bukan secara independen, ya. Maksudnya, bukan secara mandiri-mandiri. Oh, uh, saya uh, pengennya dia naikin aja, nggak bisa. Ini melakukan tiga cara ini sekaligus di dalam tubuh kita, sehingga sistem imun dalam tubuh kita punya kemampuan tadi untuk akhirnya memperbaiki sistem-sistem yang ada, dan akhirnya kita bisa sehat lagi, bisa sembuh. Dia bekerja di dalam tubuh kita dengan tiga cara ini sampai kemana sampai kepada inti sel, artinya molekulnya sangat kecil sekali itu sekitar 3.500 kilo dalton. Kalau hari ini bapak ibu misalnya tahu ya, udah pasti herbal-herbal atau -herbal, obat-obatan itu molekulnya besaran molekul itu sangat besar, sehingga nggak bisa diserap oleh tubuh, gitu ya makanya. Uh, Itulah fungsinya tadi ginjal itu untuk menyaring racun-racun itu biar dikeluarkan karena semuanya nggak bisa diserap. Nah ini langsung diserap. Kenapa? Karena sangat kecil uh, molekulnya dan hebatnya lagi tidak punya efek samping sama sekali dan tidak punya kadar racun. Ah, yang benar Mas Torman. Itu kan kata yang Mas Torman aja karena Mas Torman orang for life. Yakin Bapak Ibu. Mari kita lanjutkan. Ya transfer faktor tadi sudah masuk ke dalam buku rujukan para dokter di Amerika. PDR namanya. Physician Desk Reference. Arti kalau dokter ingin memberikan resep, dokter ingin menangani pasien, ya, memberikan produk kepada pasien, produk itu harus ada di dalam buku ini. Buku yang sebelah sini Bapak Ibu ya. Warna biru tua ini. Dan untuk bisa masuk saja ke dalam buku ini, penelitiannya itu 10 tahun oleh For Life, bukan oleh si PDR-nya sendiri. Secara independen, 10 tahun harus terbukti aman dan bermanfaat. Aman dalam arti apa? Bisa nggak dikonsumsi untuk jangka panjang tanpa efek samping. Kalau bisa dan bermanfaat, dia masuk aman aja tapi nggak ada manfaat ya nggak boleh masuk. Bermanfaat tapi tidak aman pun tidak boleh masuk. Dan hebatnya lagi hari ini tidak ada satupun produk ya yang digunakan secara khusus di satu negara gitu ya. Nah transfer faktor ini melalui Kementerian Kesehatan Rusia mereka membuat sebuah piagam pernyataan bahwa Transfer faktor bisa digunakan di seluruh rumah sakit dan klinik di Rusia. Pak Ibu, kira-kira Amerika dan Rusia ini negara yang apa ya? Abal-abal atau enggak? Sebenarnya enggak ada sih negara abal-abal. Negara yang enggak kurang canggih atau tidak teknologinya untuk bisa memberikan sebuah solusi kesehatan. Ini negara canggih-canggih semua Bapak Ibu. Ya kan banyak apa alat-alat medis atau apa e, obat-obatan lah ibaratnya gitu ya lahir dari sana. Itu ya. penelitinya juga bukan orang yang main-main gitu kan. Nah, ini sampai bisa disahkan di satu negara di Rusia dikonsumsi. Ini luar biasa, produk yang mana yang tadi Bapak Ibu lihat? Yang tadi di slide sebelumnya, yang kecil imut mungil tadi. Ya. Dan bukan hanya itu peneliti-peneliti dari berbagai negara secara independen ya, selama 50 tahun itu meneliti sendiri si transfer faktor ini. Sehingga akhirnya terkumpulah kurang lebih 3.500 uji klinis ya terhadap berbagai macam penyakit. Bukan hanya satu penyakit, berbagai macam penyakit. Hari ini bahkan juga sedang diteliti oleh UGM ya, kalau nggak salah ya UGM sedang eh UGM ya kalau nggak salah nanti boleh dikoreksi misalnya ada salah ya tentang transfer faktor ini luar biasa Indonesia pun akhirnya e, melakukan penelitian gitu terhadap apa transfer faktor tadi penelitian tadi ya sudah <tuh -tuh. masuk juga sertifikasi anti doping Olimpiade dari Jerman dan Rusia juga untuk kita Bapak Ibu teman-teman yang hari ini beragama Islam ya sudah ada sertifikasi halal Ivanka yang berlaku secara internasional dari Islamic Food and Nutrition Council of America. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu sebentar, mungkin bisa dibantu yang termute ya. Oke, baik. Nah, ini luar biasanya. Lalu apalagi ada juga penelitian-penelitian yang telah dibukukan ya. Kira-kira hari ini kalau Bapak Ibu apa ya? Uh, tahu ada nggak sih produk yang sampai punya basic riset seluas atau sedalam sekomplit ini? Tidak ditemukan Bapak Ibu. Sangat-sangat susah. Karena memang transfer faktor ini bagi para peneliti sangat mengasihkan gitu ya untuk dicari tahu, dikaji. Bahkan terakhir, ya aduh saya lupa lagi, nanti saya bisa tunjukkan. Terakhir kali itu ada penelitian juga transfer faktor sebagai penanganan dan pencegahan covid Ya, di Praha penelitiannya. Baru muncul itu 2021 kemarin. Awal tahun hasil penelitiannya. Luar biasa. Jadi bukan katanya ini bisa nyembuhin, bukan katanya ini bagus, tapi memang sudah based on riset, ada datanya Bapak Ibu. Ya ini jurnal-jurnal, ini ini patennya tadi dan ini kalau Bapak Ibu lihat di paling bawah sebelah eh, kiri ya, itu ada rumah sakit premier Jakarta ya ada Siloam Hospital, artinya? juga sudah mulai diresepkan di rumah sakit Indonesia. Ya, dan di klinik-klinik di Indonesia. Jadi kalau Bapak Ibu hari ini misalnya sakit, datang ke rumah sakit, terus dikasih resep ternyata transfer faktor. Ya, Bapak Ibu hari ini udah tahu nih si transfer faktor ini. Ya, tapi jangan heran kalau ternyata nanti, harganya mahal banget kalau di rumah sakit. Ya, iya memang. Bahkan ini kayak di Singapura itu harganya 10 kali lipat gitu ya. Saking Luar biasanya produk ini, gitu. Nah, ini jurnal-jurnal medis internasional yang menjadi rujukan juga para dokter untuk melakukan fondasi riset ya. Mereka harus lihat dulu ke sini. Apa aja? PubMed ya, sama The Lancet. Ini jurnal yang bukan nggak main-main bapak ibu. Untuk bisa masuk ke sini tuh nggak sembarangan. Ya kayak The Lancet ini jurnal yang berbayar. Jadi nggak bisa semua orang akses. Dokter-dokter ya, Abstraknya bisa, tapi hasil risetnya itu memang harus di, harus login ya, harus subscribe itu berlangganan gitu. Nah, kalau yang katanya ya hari ini, wah ya, akar bajakah bagus untuk ini, wah ya, eh, eh, apa, propolis bagus untuk ini, oh ya, eh, jamur ini bagus untuk ini gitu ya, itu yang katanya aja itu bisa membantu banyak orang, apalagi yang udah punya segudang riset dan hasil penelitian. Dia akan memberikan keyakinan untuk sembuh itu jauh lebih besar dibandingkan yang katanya. Ya kan? Tapi yang katanya pun ini nanti juga kita akan bagikan kepada Bapak Ibu. Gitu ya. Sudah punya segudang riset. Nah, ketika kita sudah tahu tadi transfer faktor dengan hasil penelitiannya dan bagaimana ia bekerja di dalam tubuh Bapak Ibu nanti untuk menyelesaikan penyakit yang Bapak Ibu punya. Sekarang kita mau lihat, bisa nggak Bapak Ibu konsumsi gitu ya? Hari ini siapa yang bisa mengkonsumsi yang namanya transfer faktor? Bayi. Bayi mulai dari lahir ataupun bayi prematur bisa konsumsi karena aman. Apakah ada produknya seperti itu? Enggak ada, Bapak Ibu. Bayi prematur boleh konsumsi. Luar biasa sekali. Jadi kalau hari ini ada kondisi bayi yang kita kenal, mungkin dalam keadaan tertentu ya, dengan penyakit tertentu, ya kita bisa konsumsikan ini kepada bayi-bayi itu. Makanya bayinya sangat excited gitu ya. Wow, dia senang banget. Terus apa lagi? Oke, okay. nah uh, orang dewasa ya, hey, Bapak ibu yang hari ini udah stres sama kerjaan, stres sama tagihan listrik, <laughs> stres sama tagihan air misalnya gitu ya, stres sama uh, kesibukan masing-masing bisa konsumsi, bisa ya. Terus siapa lagi? Lansia ya. Orang-orang tua kita ya senior-senior yang hari ini mungkin kemampuan organnya untuk menerima suatu uh, penanganan medis nah dan juga membuang racunnya tadi organnya kan udah nggak bisa bekerja maksimal nah ini bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang sudah lansia tadi ya nenek saya umur 86 tahun beberapa waktu yang lalu ya awal awal sekali covid terkena covid dan jatuh dari eh, jatuh saat berjalan sehingga menyebabkan fraktur tulangnya eh, fraktur ya satu bulan berada di rumah sakit sambil konsumsi transfer faktor sekarang beliau sudah berbahagia sekali gitu ya udah merona ya jadi sehat gitu 86 tahun nggak usah fraktur deh bapak ibu nggak usah fraktur 86 tahun COVID aja. Deg-degan gak tuh satu keluarga? Pasti deg-degan ya. Tapi ini waktu dites, COVID sih COVID. Tapi kok gak, kok sehat sekali gitu. nggak e, gak ada batuk gitu. Ya. Terus gak ada demam, pusing. Semua masih nafsu makan. 86 tahun. Jadi kalau hari ini kita pun punya kenalan yang eh, mungkin sedang mengalami COVID gitu ya. Kita bisa informasikan ini. Informasi ini jangan disimpan sendirian Bapak Ibu ya. Lansia kita boleh kasih. Lalu pasien ICU cuci darah yang juga bisa konsumsi walaupun mereka ini adalah orang-orang yang hari ini sangat dijaga ya asupannya gitu. Nah, ini bisa dikonsumsi oleh mereka. Ingat, pasien cuci darah itu nggak akan menyembuhkan penyakitnya gitu ya. Nggak akan membuat ginjalnya jadi lebih baik gitu. Enggak, itu hanya memperpanjang masa hidupnya. Ya dari satu kali cuci darah, jadi dua kali cuci darah, jadi empat kali cuci darah. Apakah ginjalnya jadi bagus? Enggak. Karena enggak ada perbaikan di sana. Dan si transfer faktor ini tadi, seperti cara kerja di awal, memperbaiki sistem tadi. gitu. Dia memperbaiki cara kerja kemampuan organ yang memang harusnya begini dia kembalikan seperti seperti semula seperti pada awalnya gitu ya itulah kemampuannya dia makanya orang-orang yang tadi cuci darah empat kali jadi tiga kali dua kali sekali sampai nggak cuci darah sekali ada ada banyak sekali juga ibu hamil dan menyusui ya jadi kalau hari ini ibu hamil aja batuk Wah, bingung minum obat apa. Nah ini bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu yang sedang hamil atau menyusui ya. Aman gitu. Nah ini adalah eh, beberapa hasil penghargaannya. Tahun 2019 kemarin dan tahun 2021 ini. Mohon maaf saya belum update. Dari Lux Life Magazine juga yang sama. Menyatakan for life research itu sebagai best immune system supplement, produk sistem imun terbaik gitu ya. Si Lux Life Magazine ini, Lux Life Magazine ini adalah sebuah majalah yang uniknya adalah hanya memberikan informasi tentang sesuatu hal yang luxury, yang glamor, yang mewah. Jadi, kalau Bapak Ibu lihat, eh, majalah itu isinya tuh private jet ya. Supercar Mobil-mobil mahal Termasuk orang-orang yang uh, Ya kaya raya gitu Dan juga produk-produk Misalnya parfumnya yang ini Parfumnya itu Dan si transfer faktor ini Masuk ke situ Jadi ini produk yang luxury gitu Yang mewah Untuk uh, banyak orang Termasuk si Lux Life Magazine ini Nah ini adalah sebuah video yang saya mau kasih lihat kepada Bapak Ibu tentang bahwa bukan hanya penelitian tadi ya, bukan cuma seperti looks live, ada banyak lagi tapi ini satu hal yang sangat luar biasa yang diakui oleh dunia. Apa itu? For Life Research manufacturing facilities have just received NSF International's Independent Good Manufacturing Practices registration. And because of our long standing commitment to rigorous science and unparalleled quality, Global Health and Pharma has named For Life Research the best health and fitness supplements provider in the United States of America. Jadi, tadi produknya satu-satunya ya, yang bisa melakukan bekerja dengan tiga cara itu di dalam tubuh kita, dan kualitas pabriknya tadi, NSF International uh, Registration, ya, itu adalah standar pabrik paling tinggi di dunia untuk skala medis. Jadi, kalau misalnya kita punya pabrik farmasi, misalnya punya pabrik obat-obatan, pabrik sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan itu ada grade-gradenya bapak ibu. Nah pabrik dia for life ini memiliki peringkat yang paling tinggi atau paling baik gitu ya. Jadi teknologinya harus terupdate, sanitasinya, higienitasnya harus sangat-sangat terjaga uh, gitu ya. Jadi untuk membuat satu uh, program atau suplainya transfer faktor ini, mesinnya itu Mesin pengolahannya itu setelah jadi dibongkar lagi bapak ibu, dibersihin dulu, dipasang lagi, baru bikin lagi. Jadi nggak langsung langsung ya selama lima tahun itu itu aja terus nggak se, se apa bersih itu gitu, sehygin itu. Dan yang kedua tadi Global Health and Pharma juga menyatakan bahwa ini produk sistem imun terbaik yang nantinya akan bekerja di dalam tubuh kita untuk menyembuhkan atau memperbaiki sistem-sistem tadi yang ada di dalam tubuh kita yang rusak, gitu. Yang mana nih yang rusak? Pondasinya dibetulin supaya semua sistem itu juga bisa baik lagi, gitu ya. Nah, tadi itu semua sudah saya sampaikan, Bapak Ibu. Mulai dari hasil penelitian, mulai dari eh, apa kemampuan cara kerjanya. Terus bagaimana sih sebenarnya ia bekerja di dalam tubuh kita? Bagaimana dia bisa menyembuhkan penyakit gitu ya? Nah, saya ingin, oke, okay. baik, terima kasih Bapak Ibu, ini, saya baru lihat chat. Untuk pertanyaan saya akan jawab setelah ini ya. Nanti akan ada sesi dengan dokter juga yang luar biasa. Jadi mungkin bisa dijawab-jawab di situ ya. Nah, sekarang saya mau juga dong memberikan kepada Bapak Ibu bukan hanya sekedar slide-slide hmm, tadi gitu ya apa? Uh cerita-cerita yang udah materi tadi, tapi saya ingin menampilkan kepada bapak ibu orang-orang mereka-mereka ini yang sudah pernah mengkonsumsi transfer faktor atau memberikan informasi tentang transfer faktor ini kepada banyak orang. Jadi mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat luar biasa bapak ibu karena eh, hari ini mau berbagi kepada kita, ya, mau. Menceritakan pengalamannya kepada kita untuk Bapak Ibu semua di sini agar lebih semangat, gitu ya. Jangan mau putus harapan, jangan mau kalah sama penyakit. Bapak Ibu, hari ini udah berdoa setiap hari. Ya, mudah-mudahan hari ini jawaban dari doa-doa Bapak Ibu, gitu ya. Nah, teman-teman saya hari ini akan berbagi cerita ya kepada Bapak Ibu, dan saya mau panggil yang pertama nih, ya, beliau ini teman dekat saya gitu ya luar biasa sekali teman dekat saya nanti beliau yang cerita uh, bagaimana akhirnya uh, ia mengkonsumsi transfer faktor dan hari ini ia juga merupakan salah satu karyawan swasta ya di uh, Jakarta jadi masih bekerja gitu dan uh, beliau juga hari ini telah memberikan informasi ini memberikan kabar baik ini kepada banyak orang jadi tanpa perlu berlama-lama lagi ya saya stop share dulu. Saya mau panggil yang paling luar biasa, paling cantik hari ini, Ibu Vima Mirzalita. Silakan. Halo, selamat pagi, Mas Norman. Selamat pagi, <laughs> luar biasa nih. Ya. <laughs> Oke, okay, baik. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah datang di seminar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya juga untuk Mas Norman, karena saya uh, akhirnya ini untuk pertama kalinya saya berbicara di depan banyak orang, kurang lebih seribu orang ya ini ya. <laughs> <laughs> Dan saya akan berbagi uh, tentang pengalaman saya ya. Yang sebelumnya juga saya uh, sering share, tapi hanya ke teman-teman terdekat saya aja, terutama wanita. Nah, saya punya cerita nih. Waktu saya kuliah di U semester 6, itu kurang lebih di tahun 2013 ya, uh, saya waktu itu sedang menstruasi dan sedang uh, sakit banget ya perut saya ya. Ternyata pas dibawa ke rumah sakit, saya difonis punya kista endometriosis sebesar 7 cm. Di saat itu pula saya dan keluarga saya memutuskan untuk oh, ya udah langsung operasi ini. Sudah, saya sudah selesai operasi. Saya pikir hanya berhenti di situ. Oh, ya udahlah, saya udah operasi, sudah selesai, sudah tuntas. Oke, saya nggak fokus lagi ke kesehatan saya gitu kan. Kemudian pada 2017 saya iseng lagi ke dokter ah cobalah konsultasi lagi ternyata eh, saya nggak cuma ke satu dokter biasanya itu saya akan konsultasi lebih ke eh, dua atau tiga dokter gitu ya Nah tiga dokter ini mengatakan yang sama bahwa kista saya itu keluar lagi eh, ukurannya sudah eh, kurang lebih 3 cm saya masih mengabaikan itu paling nanti juga hilang lagi nah akhirnya di awal tahun 2019 saya menikah, saya sama suami saya memutuskan untuk ayo kita ke dokter. Kita cek lagi ada apa ini. Saya ke dokter lagi dengan dokter yang berbeda. Saya sekarang domisili di Jakarta. Saya waktu itu pakai dokter di Jakarta Barat dan juga satunya di Solo. Saya konsultasi, saya cek kedua dokter itu mengatakan yang sama. Oh, ini ada kista masih 3 cm. Jadi masih sama ukurannya dengan 2017 yang waktu saya punya gitu kan. Nah, di situ sebenarnya dari 2017 itu juga Mas Norman sudah sering banget coba konsumsi uh, tanpa faktor coba konsumsi uh, for life gitu saya masih mengabaikan dalam artian ah ya paling kayak obat-obat yang lain juga gitu nah akhirnya setelah menikah kayak tiba-tiba saya punya sama suami deh deh kayaknya coba deh uh, konsumsi gitu kan akhirnya waktu itu uh, saya uh, konsumsi yang formula gitu kan saya konsumsi yang formula. Oh ya udah saya pikir itu akan nanti menghilang dengan sendirinya kisahnya gitu kan. Uh, atau mungkin nanti uh, karena waktu itu kan target saya sama suami kan uh, namanya orang nikah ya pasti pengen cuma uh, pengen cepat punya momongan gitu kan ya. Nah, akhirnya setelah itu saya coba sampai 2020 akhir saya masih juga belum uh, isi. Jadi di situ saya mulai bertanya-tanya ini setelah saya konsumsi terus sista udah selesai udah hilang tidak ada apa-apa sel telur juga udah bagus kenapa masih belum pasti ini ada yang salah dengan tubuh saya gitu kan akhirnya saya ke dokter lagi dengan dokter yang berbeda lagi di Tangerang saya ke dokter lagi di HSG di Desember ya saya ke dokter Januari saya HSG Januari 2021 ini saya kaget di situ. Ternyata benar kisah saya udah hilang, rahim saya bagus, sel saya bagus, ovarium bagus. Ternyata permasalahannya adalah setelah HSG ada penyumbatan di saluran tuba falopi saya. Wah, di situ saya shock sekali. Saya bawa lagi hasilnya HSG-nya ke dokter saya yang SPOG, bahkan dokter saya aja ngomong, "Wah, ini udah infeksi parah." Di sebelah kiri ini bakal tidak bisa disembuhkan sama sekali. Untuk yang kanan mungkin masih ada sedikit gitu kan. Ya coba saya obatin dulu, tapi saya tidak menjamin ini akan sembuh. Dokter saya bilang seperti itu. Betapa shocknya saya dan mental down-nya saya kan ya waktu itu. Uh, bahkan dokter saya langsung bilang ya satu-satunya jalan itu adalah dengan bayi tabung gitu kan. Cuman saya nggak berhenti di situ. Saya inget tuh, oh iya dulu Norman pernah uh, ngasih saya gitu kan. Waktu itu saya dikasih Belvi, transfer faktor Belvi. Ini untuk yang khusus memang untuk kewanitaan gitu kan. Nah, kemudian juga uh, suami saya ada uh, sedang konsumsi juga untuk transfer faktor yang plus kan. Nah, kemudian setelah itu uh, saya minum bebarengan dengan antibiotik yang di diberi sama dokter saya kurang lebih selama dua minggu. Saya rutin minum Belvi. Dan yang transfer faktor yang plus kan, untuk dosisnya dua kali dua. Nah, ini adalah hasil HSG saya yang pertama. Bapak Ibu bisa lihat, yang sebelah kiri itu benar-benar tertutup sama sekali. Tidak ada cairan kontras yang bisa masuk ke dalam, apa namanya, sel saya. Nah, kemudian setelah Januari itu, saya konsumsi kurang lebih selama dua minggu. Bulan depannya, saya disarankan lagi untuk HSG. Saya melakukan HSG di rumah sakit yang berbeda, kemudian. Ya alhamdulillahnya di situ dokter radiologi di rumah sakit yang kedua saya HSG langsung ngomong ini nggak ada masalah. Kenapa tiba-tiba maksudnya HSG yang pertama itu katanya ada penyumbatan. Nah, ini adalah HSG saya yang kedua. Nah, di sini udah udah kebuka. Jadi saya eh, sangat ini beneran enggak sih gitu kan? Ini beneran enggak sih? Akhirnya saya masih belum percaya jujur. Jujur saya masih belum percaya walaupun saya sudah mengalaminya. Akhirnya saya benar-benar terbuka itu adalah ketika di akhir Maret dan April awal sampai awal April kemarin suami saya dan kedua mertua saya itu kena COVID. Mertua saya umurnya udah mau 70, 60 sekian. Nah, suami saya nggak tahu ini siapa yang kena karena waktu itu e, bebarengan ya. Kalaupun suami saya positif, kemungkinan saya juga positif itu kan pasti sangat tinggi sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, saya waktu itu sengaja, oke, okay, suami saya positif, saya isolasi berdua dengan suami saya di rumah yang sama. Saya sengaja tidak minum vitamin apapun, tidak mencoba. Banyak teman saya yang ngasih vitamin dan sebagainya, cuman saya sengaja tidak minum. Saya hanya minum transfer faktor yang plus. Kebetulan, saya tidak punya alergi, saya tidak punya asma, saya tidak punya autoimun. Saya hanya konsumsi ini, dan suami saya juga hanya konsumsi ini. Kenapa? Karena waktu itu untuk meyakinkan saya sendiri, ah ini bener nggak sih? Nggak ada dua minggu saya dan suami saya konsumsi, habis itu suami saya uh, swab lagi, hasilnya negatif. Begitu juga dengan kedua mertua saya yang kasih saya kasih masing-masing uh, satu botol ya, untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dengan umur uh, nyaris 70 tahun dan bapak mertua saya punya riwayat darah tinggi, uh, waktu itu dadanya juga sesek itu saya dan suami sangat Takjub gitu kan? Oh, ini beneran sembuh gitu kan? Jadi, ya, mertua saya tidak ada dua minggu sudah pulang dari rumah sakit dalam keadaan sehat walafiat. Suami saya juga udah negatif, dan saya pun yang notabene kontaknya lebih erat dengan suami saya, hanya mengkonsumsi eh, apa namanya, transfer faktor yang plus ini saja tanpa vitamin yang lain. Saya tidak tertular gitu. Nah, di situ saya benar-benar kayak... Oh, ini memang bukan main-main, gitu kan? Produk ini memang bagus, dan dari situ, eh, saya kayak apa ya? Pengen sharing, pengen ngajak, terutama wanita-wanita di luar sana, karena kan kebanyakan kan banyak yang tidak worry, ya. Anak-anak, karena dulu waktu saya masih kuliah, kan saya tidak peduli dengan penyakit-penyakit seperti itu. Ternyata kemungkinan-kemungkinan itu tuh banyak banget, gitu loh. Jadi, misalnya bapak ibu yang punya anak, saudaranya sepupunya, atau keponakannya, atau tetangganya. Ayo kita sama-sama berjuang apalagi untuk yang sudah menikah dan belum punya momongan e, seperti saya dan suami saya gitu. Ayo kita sama-sama berjuang gitu. Jadi e, saya sangat suka sekali share e, dan diberi kesempatan oleh Mas Norman untuk ada wadahnya nih. Untuk ada wadahnya untuk sharing ini saya sangat e, suka sekali. Jadi di situ membuat saya lebih semangat lagi dan sekarang, sekarang saya lagi e, apa namanya masih treatment juga ya. Saya masih mengkonsumsi bahkan tiga saya mengkonsumsinya transfer faktor yang plus yang formula Belvi dan juga saya minum yang Riovida gitu dan karena saya merasakan sendiri akhirnya saya benar-benar fokus untuk treatment di for life saja seperti itu Mas Norman kurang lebihnya waduh luar biasa Viva nih ya Mudah-mudahan ya teman-teman semua nih atas share yang tadi Mbak Vima udah berikan gitu satu bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dan juga Bapak Ibu bisa bantuin Mbak Vima untuk doain mudah-mudahan cepet-cepet nih treatmentnya berhasil ya kan amin, amin. biar biar saya juga bisa punya pornakan dan yang paling penting Mas Norman untuk ya. Bapak Ibu yang datang di sini uh, tolong tolong jangan stop di sini saja gitu jadi karena saya konsen karena saya wanita ya, saya konsennya lebih ke wanita. Jadi untuk bapak ibu yang punya anak, yang punya ponakan, yang punya tetangga, mulai mengedukasi, mulai mengajak uh, di sekitarnya. Atau mungkin ibu-ibu dan adik-adik uh, atau kakak-kakak sendiri yang pengalamannya mirip dengan saya, ayo mulai mengajak. Jangan menganggap bahwa oh ista itu penyakit yang memalukan atau udah nikah lama belum punya anak itu adalah uh, hal yang memalukan dulu saya menganggap seperti itu tapi ternyata setelah saya sadar bahwa kesehatan itu lebih penting daripada sekedar uh, apa namanya ya uh, daripada uh, apa namanya untuk menutupi gengsi seperti itu karena kita kan biasanya kan kalau orang nyaman dulu kan oh belum punya anak nih, udah hamil lama gitu di situ saya terbuka kesehatan saya lebih penting dari daripada sekedar itu nah makanya saya sangat berharap di sini bapak ibu yang datang itu please jangan stop di sini anak-anak Bapak Ibu sekalian atau ponakan Bapak Ibu sekalian yang masih muda itu mulai diedukasi dari sekarang gitu, mulai sering konsul ke dokter untuk mengetahui kondisi medis kita dan bila memang perlu dan Bapak Ibu yakin atau memang berjodoh dengan for life, mulai ajak untuk konsumsi karena saya merasakan sendiri seperti itu. Betul 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 betul. Terima kasih banyak Mbak Vima untuk sharing-sharingnya nih luar biasa. Iya, sama-sama Mas -sama, eh, sama -sama. Makin sehat-sehat terus. Salam iya. untuk Mas Rusdi di sana. Oh iya, salam balik. Baik, Bapak Ibu semua, tadi untuk uh, sharing session yang dari Mbak Vima ini luar biasa sekali. Kita udah dikasih tahu bagaimana pengalaman beliau gitu ya ketika bertemu dengan for life uh, terus pengalaman e, berkonsultasi dengan dokter hingga akhirnya bisa sampai e, sehat seperti sekarang dan juga masih terus untuk mengikuti treatment-treatment yang ada. Nah, bukan hanya itu bapak ibu, sharing kita juga akan luar biasa lagi. Sebelum nanti saya akan jawab pertanyaannya bapak ibu ya, beliau yang akan memberikan sharing hari ini datang jauh-jauh ya. Saya terbangkan langsung ke dalam virtual apa seminar ini dari Maumere, Bapak Ibu, ya Maumere di ND di Indonesia bagian timur, ya dan hari ini beliau merupakan seorang perawat ya di salah satu rumah sakit di Maumere dan beliau sudah memberikan informasi tentang eh, transfer faktor ini ke desa-desa ya katanya beliau juga menyeberangi sungai-sungai untuk memberikan informasi ini luar biasa jadi kita mau beri tepuk tangan yang meriah mari kita sambut ya Ibu Elizabeth Ermelinda Kak Linda silahkan ya terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan uh, yang diberikan kepada saya karena dapat hadir pada seminar kesehatan hari ini Nah, pertama kali mengenal transfer faktor itu di bulan April, jadi baru satu bulan uh, transfer faktor ini saya bagikan. Tetapi dengan keluarga sendiri, jadi keluarga menjadi uh, orang yang mengkonsumsi pertama kali di Maumere. Maumere itu Flores di Kabupaten Sika uh, yang Ende itu. Kalut ya, kalut yang orang ende. Jadi eh, pertama saya perkenalkan dulu saya perawat eh, di kamar operasi Rumah Sakit eh, Hillers Maumere dari 2009. Dari situ di, di pengalaman di kamar operasi merawat pasien luka banyak yang eh, DM. Seringnya diamputasi dan segala macam, hanya karena kebetulan ada yang mendengar informasi bahwa saya sering merawat luka, sehingga saya aplikasikan dengan transfer faktor. Katanya bisa ditaburkan pada luka. Nah, yang menjadi hal yang luar biasa saat saya uh, merawat lukanya dari yang bolong itu saya taburkan dengan transfer faktor jaringan yang harusnya cukup lama untuk bertumbuh misalnya kulit pada tumit agak sulit untuk secara cepat tubuh, e, tumbuh dan ternyata lebih cepat seperti bergeser menutupi luka sehingga luka mengecil nah permukaan jaringan itu seperti tersusun kembali membentuk susunan jaring jaringan seperti semula Uh, ini hal yang menurut saya sangat mengenakjubkan gitu <laughs> karena pasiennya juga merasakan sendiri kemudian yang lainnya uh, untuk uh, nenek saya yang umurnya 80 tahun dia terkena herpes tiga hari uh, tidur saja tidak tidak bangun kemudian saya membantu dengan obat medis yang lainnya, tetapi selain itu dengan transfer faktor dan hari ke-7, seminggu pulih kembali, juga mama. Mama terkena lambung parah, mengkonsumsi transfer faktor, akhirnya meminta sendiri. Mama sebenarnya saya tidak bagikan, tetapi meminta sendiri akhirnya. Keluarga kan melihat sendiri, bagaimana transfaktor itu sangat bermanfaat sehingga mereka minta sendiri. Terus yang paling terakhir itu ponakan saya umurnya satu tahun lebih, baru belajar berjalan. Kalau setahu saya anak baru belajar berjalan, dia akan berjalan dan kemudian beberapa langkah terjatuh dulu, kemudian berjalan lagi dan biasanya tidak terlalu lancar setelah saya memberikan transfer faktor melalui susu, kemudian buburnya, anaknya sangat aktif, kemudian berjalannya tidak pernah lelah. Itu yang sangat membuat saya bingung. Akhirnya, sebagian besar juga saya bagikan ke teman-teman yang hepatitis, dia mengkonsumsi malamnya mengkonsumsi, paginya bangun, katanya lebih fresh dibedakan dengan saat malam tidak mengkonsumsi transfaktor. Dan yang terakhir yang paling membuat dia positif adalah kalau Tina orang dari ND, teman kerja, dia akhirnya uh, men-sharingkan bahwa dia terkena kista, ingin program hamil juga, jadi akhirnya positif untuk bergabung mengkonsumsi se faktor. Uh, akhirnya mungkin itu saja hanya dari Kalut Dewea ya, setelah dia mengkonsumsi ternyata efek yang dirasakan adalah kulit yang kusam lebih cerah. Saya berpikir ini efek wah. samping kebahagiaan. Dan uh, sekian dan terima kasih. <sar> terima kasih Kalida, wah luar biasa. Ya, juga sama. Kak, kalau nenek saya tuh botolnya udah tinggal setengah, udah langsung repot. Telepon, minta lagi, minta lagi sama yeah. kayak mamahnya Kak Linda gitu ya. Memang yeah, kalau orang tua sendiri. minta sendiri gitu, terima kasih Kak Linda. Semoga sehat-sehat yeah. terus, lancar pekerjaan yeah, di Maumere. Mudah-mudahan yeah. kita bisa ketemu lagi nanti di sana ya, di yeah. Maumere Kak. Kekurangan, kekurangan, wah ya. <laughs> Mudah-mudahan <laughs> cepat sampai nih, kemarin udah dikirim nih. Transfer ya, ya, terima kasih. Sama-sama, Kak. Luar biasa, baik. Sebelum itu, saya mau uh, ucapkan nih, terima kasih kepada Kalinda yang udah memberikan sharing kepada kita. Mudah-mudahan pengalaman yang beliau sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita, sehingga kita juga tadi ya, makin semangat, makin seger lagi. Wah, akhirnya ada harapan baru untuk kita bisa mendapatkan kesehatan yang kita inginkan. Saya mau jawab dulu beberapa uh, pertanyaan yang ada di dalam kolom chat ya. Oh ya, terima kasih dokter Rita uh, bahwa tadi benar penelitiannya sedang dilakukan di UGM ya. Untuk Pak Prasetyo kondisi bayi ber... cara kerja krisis... iya memperbaiki cara kerja sistem imunitasnya karena kalau sistem imunitasnya itu diperbaiki sistem-sistem lainnya akan ikut otomatis gitu ya tanpa perlu diperintah itu akan otomatis uh, diperbaiki. Bu, Ma, Bu, Marastika atau Pak Marastika ini berapa harganya nanti setelah ini akan saya share. Apakah bisa menyembuhkan motor ini motor neuron ini penyakit saraf motorik ya? Iya, e, Bu seperti tadi sudah saya sampaikan kerjanya itu bukan untuk menyembuhkan penyakit kerjanya itu itu membuat sistem imun dalam tubuh kita, memiliki kemampuan menyembuhkan penyakit apapun itu, karena kalau misalnya sistem imun kita nggak bagus, mau dikasih obat, mau ikut yang kayak gini-gini, dan sebagainya, itu nggak, nggak akan selesai, gitu ya. Karena obat itu nggak menyembuhkan penyakitnya, dan dia hanya bekerja di titik tertentu, gitu. Nah, sedangkan si transfer faktor ini bekerja di sistem imun yang di, ya, dia berada di seluruh sistem, gitu. Bulina, bagaimana izin bertanya proses transfer faktor dari sapi bisa mengatasi. Jadi begini, Bu Lina, terima kasih pertanyaan ini cukup bagus. transfer faktor itu semu, untuk semua makhluk hidup bertulang belakang sama sama transfer faktornya. Gitu. Nah, untuk bagaimana tapi kan nggak mungkin tadi seperti kita saya sampaikan transfer faktor yang ada di ibu kita ambil ambilin ketika baru ham, baru lah, melahirkan gitu kan nggak mungkin. Akhirnya kita cari di mana transfer faktor yang sama dan punya kemampuan lebih baik dari bandingkan transfer faktor yang ada di manusia yaitu ada di sapi dan kuning telur ayam gitu. Jadi itu bu, tidak berbeda. Jadi Bu Lina ya transfer faktornya itu sama persis tidak berbeda. Bagaimana cara mendapatkannya Bu Ah ya nanti akan saya share setelah ini. Kalau kita punya riwayat penyakit di waktu balita setelah minum TF apakah penyakit itu bisa timbul lagi? Nah, ini pertanyaan yang bagus. Sudah minum TF bukan berarti tidak bisa sakit ya, Bapak Ibu ya. Hanya saja recovery-nya atau penanganannya akan jauh lebih cepat ketika kita sudah mengkonsumsi uh, transfer bukan berarti oh, saya udah minum TF akhirnya saya nggak usah pakai masker di jalan gitu nggak begitu ya jadi mungkin bisa timbul atau mungkin penyakit itu sudah me menjadi lebih kuat lagi misalnya datang ya tapi artinya ketika kita sudah minum transfer faktor penanganannya akan lebih cepat untuk teratasi gitu ya TF berbentuk apa bentuknya kapsul kapsulnya bisa dibuka jadi berbentuk bubuk untuk anak-anak bisa ditabur di makanan, bisa ditabur di susu, ya bisa dikasih air lalu diminumkan eh bebas gitu ya. Terserah bisa langsung digigit juga nggak harus pakai air karena rasanya enak nggak kayak obat gitu ya. Harga berapa nanti akan saya share setelah ini. Apakah ada alergi bisa konsumsi? Sangat bisa. Malah ini sangat-sangat bagus karena untuk alergi itu agak sulit ya. Alergi untuk menekan sistem imun itu harus pakai imunosupresan dan imunosupresan itu punya efek samping yang sangat berbahaya untuk tubuh gitu ya. Oke. Okay. Untuk asam lambung akut. Ya. Oke, okay. jikalau Tidak ada garansi ya Bu Marastika. Karena ini satu saya, saya, sampaikan lagi tidak bekerja untuk menyembuhkan penyakit dan malah ibu harus hati-hati ketika ada yang memberikan garansi. Ya, nggak ada satupun hari ini yang bisa memberikan garansi kesehatan dan kesembuhan kecuali Tuhan. Kalau saya mau jualan dalam tanda kutip ya, mau bohong bohongin doang gitu ya. Wah saya garansi bu, pasti sembuh. Nah itu kan saya siapa gitu, nggak bisa tapi yang katanya aja kita kadang-kadang sering Oh iya, yeah, si ini bagus nih si ini bagus nih katanya sih oke okay, gitu. Itu aja kita mau konsumsi. Nah, ini yang udah punya basic riset ya puluhan tahun di 60 negara dan institusi-institusinya bukan yang main-main WHO juga sampai meneliti, Bapak Ibu. WHO, The Lancet, PubMed, PubMed PDR gitu ya. Terus tadi uh, Rusia kalau itu kurang meyakinkan Bu Marastika lebih baik tidak perlu konsumsi itu yang saya infokan gitu karena saya di sini memberikan informasi ini bukan supaya oh, ayo bapak ibu ayo beli 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 bukan itu gitu saya ingin bapak ibu kalau misalnya memang mau sembuh saya hanya informasikan uh, jalannya saja selanjutnya sisanya bapak ibu karena yang nanti akan mengizinkan kita sembuh kita sehat itu adalah bukan transfer faktor bukan saya bukan for life Ya, kalau memang Tuhan izinkan kita sembuh melalui perantaraan transfer faktor, maka kita akan sembuh. Sesimpel itu. Nah, melanjutkan seminar kita ya yang terakhir nih sebelum saya nanti masuk ke penutup, saya mau panggilkan seorang yang juga luar biasa ya. Tadi sudah saya sudah infokan ya, tadi dari Mbak Vima juga sudah ya sebagai masyarakat sipil gitu ya. Tenaga kesehatan juga sudah ya sebagai perawat tadi ada Kak Linda dan sekarang kita masuk yang ketiga nih ya beliau adalah mantan direktur utama di salah satu rumah sakit swasta di Jakarta dan juga merupakan pelopor gerakan cinta imun sehat ya beliau sudah berkeliling ke berbagai negara eh, ke, ya, ke berbagai negara juga betul ke berbagai daerah juga di Indonesia bahkan sebelum pandemi untuk apa memberikan informasi sistem imun sebelum yang namanya sistem imun ini dari penyakit-penyakit ini booming, ya, beliau sudah informasikan ini. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita beri tepuk tangan yang paling meriah untuk Dr. Rosmaida Sitorus MM. Ya, cek cek. Suara saya terdengar, Ibu Bapak? Terdengar, terdengar jelas. Oke. Semangat pagi. Salam sehat, salam bahagia untuk semua kita yang diizinkan hadir untuk mendengarkan informasi yang mudah-mudahan pastinya, ya, insya Allah bermanfaat. Saya di sini jujur saja, juga sebagai dokter, ya, mendengar paparan dari Mas Norman. Ya, kita kasih dulu plus kepada Mas Norman yang sudah menyampaikan informasi yang sangat luar biasa. Sepertinya kita sudah kuliah berapa semester, termasuk saya juga, ya. Uh, saya mensyukuri adanya jalan di mana kita mendapatkan informasi yang tidak harus sekolah melalui kedokteran. Mas Norman ini berlatar belakang hukum. Dia tidak ada sama sekali berlatar belakang medis. ya. Dan dia mempelajari sendiri apa yang dia ingin tahu tentang riset dari sebuah perusahaan ini, produk apa. Keinginan tahuan dia semata juga ingin menolong banyak orang. Jadi walaupun saya dokter, ya, sebenarnya saya dan Norman ini saya adalah ibunya. Norman adalah anak pertama saya. Dia paling anti dengan pekerjaan saya. Dia juga tidak bercita-cita juga sebagai dokter awalnya karena dia tidak suka. Ya. Nah, tapi jujur dia mempelajari riset ini ya. Ini terdiri dari 3.500 studi kasus. Ini bahasanya bahasa Jawa semua, ya. Bahasa Jawa yang saya juga kurang terlalu pinter ya, jujur. Norman ini baca buku ini dari jam 7 malam, katanya waktu pertama kali dia ingin meneliti apa sih yang dikerjakan mama ini menyampaikan informasi kesehatan dan ternyata banyak yang terbantu. Diam-diam dia mempelajarinya. Dia minta buku ini, ini luar biasa bahasa latin, bahasa inggris, dan segala macam bahasa ya, 3000 ini sampai lecek ini, ini buku bukan dari punya saya, dia buku dari dia. Jadi apa yang dia sampaikan itu bukan dia hanya sekedar menyampaikan. Jadi Ketika saya mendengar apa yang dipaparkan Norman itu sama saja saya seperti dimainin di, uh, lagi ya. Daripada saya baca buku, daripada saya Mendingan saya dengar dia ngomong gitu. Nah, harapannya dia saja sebagai orang yang berlatar belakang hukum ya, anak muda bisa mendapatkan bisa menyampaikan informasi seperti itu. Jadi saya sangat bersyukur sekali dan tadi saya juga sangat terharu juga dengan dari temannya Norman yaitu Mbak Vima dan Bu Linda dari Maumere, saya tadi sedikit terdiam, sangat terharu ya. Terutama Vima ya itu teman SMA, jadi dia bisa mereka baru mengenal informasi ini serius itu di Zoom ya mungkin beberapa tahun yang lalu ketika Norman sudah mendapatkan informasi ini disampaikan mungkin banyak yang tidak terlalu penting lah gitu ya mengabaikan saya belum butuh informasi itu saya masih sehat-sehat saja saya masih bisa kalaupun sakit saya masih ada rumah sakit yang jelas dokter yang memberikan obat ya jadi banyak hal ketika Norman yang bukan seorang dokter menyampaikan kabar baik untuk temannya atau untuk sahabatnya atau untuk saudaranya semoga derita yang dialami bisa terbantu. Atau mungkin teman-temannya yang masih sehat-sehat supaya tetap sehat. Tapi siapa? Hari gini yang mau dengar, dia bukan seorang dokter. ya. Tapi dengan seiring waktu ternyata banyak sekali terbantu orang-orang yang ditemui dengan informasi dari Norman, termasuk Bulinda dari Momer yang juga baru bergabung di bulan April ya melalui Zoom ya Dua kali ya, satu bulan yang lalu ya, Bu Linda. Ya, di Maumere saya sangat terkagum juga kalau Norman sedang bercerita. Bu Linda bisa sampai berkeliling ke pelosok ya, untuk mengabarkan, membawa kabar baik, untuk bisa menolong banyak orang, khususnya pasien-pasien diabetes yang katanya rata-rata diamputasi. Tadi testimoninya juga, Mama bapaknya yang herpes juga ya, neneknya ya, ponakannya itu benar-benar sesuatu yang luar biasa yang harusnya mungkin itu adalah bagian dari kita sebagai tenaga medis dokter ya misalnya oke okay, Bu Linda sebagai dokter es eh, sebagai perawat juga tapi kalau kita hanya mengandalkan masalah kesehatan masyarakat Indonesia ini hanya di tangan para dokter berapa waktu berapa lama yang tertinggal dan berapa banyak jangkauan kita sebagai dokter yang bisa menolong pasien-pasien yang mungkin bisa tidak diamputasi, ya mungkin bisa tertolong dari COVID, mungkin bisa tertolong dari stroke-nya, tertolong dari jantungnya, anak-anak yang autis, anak-anak yang epilepsi, itu banyak sekali tertolong ya. Dari mulai Maret tahun lalu itu, Tuhan izinkan untuk bisa saya membagikan informasi lewat rumah. Dan puji Tuhannya, Alhamdulillah itu informasi yang balik lagi ke saya, ternyata mereka sudah tertolong pasien-pasien saya juga di saat pandemi banyak tidak bisa jadi untuk operasi bebas ke Penang karena masih lockdown dan mereka ketakutan cemas karena kata dokternya waktu itu harus bebas sumbatannya sudah bisa tidak tertolong lagi kalau di ring, dan dia pulang dulu ke Indonesia untuk berpikir begitu diputuskan oke okay, untuk operasi jantung ternyata terjadi lockdown dan kecemasan mulai muncul dikhawatirkan takutnya tiba-tiba jantungnya berhenti karena harusnya dibebas tapi ketika saya tenangkan ada orang yang menyampaikan uh, beliau kepada saya ya dari Kisaran. Nah, mungkin Ibu Ibu Sarya juga hadir ya saya juga belum pernah ketemu muka. Ya banyak orang-orang yang bisa menjadi perpanjangan tangan kita ketika informasi itu bisa disampaikan ya. Yang mereka pun menyampaikannya dengan sederhana tadi. Kalau masih belum bisa, bisa kita bantu untuk menyampaikannya, menerangkannya. Jadi pasien-pasien yang tidak jadi ke uh, Singapura atau ke Pinang untuk operasi saat ini hanya mengkonsumsi transfer factor ini dan beberapa produk dari Forlife itu puji Tuhan mereka merasakan adanya perbaikan dan tentu saya harus yakinkan tenangkan mereka ya soal kesembuhan soal berhenti jantung atau tidak berhenti jantungnya itu kembali kepada diri kita ketenangan kita doa kita ya itu bukan suatu kebe bukan suatu yang sengaja ya bukan ke, karena kebetulan bisa mendapatkan informasi ini sehingga mereka bisa mendapatkan perbaikan. Nah begitupun beberapa uh, waktu lalu saya juga mendapatkan uh, konsul dari seorang pilot ya dia harus membawa uh, membawa pesawat ya tapi selalu dicek setiap tiga bulan jadi syarat dari pilot itu mereka harus memiliki pembuluh darah yang harus masih persis seperti bayi katanya tidak boleh ada sumbatan ya kalaupun ada mereka harus dihentikan dulu untuk membawa pesawat mereka harus memperbaiki dan dicek lagi baru syaratnya mereka boleh bawa pesawat sementara pekerjaan utama mereka adalah seorang pilot dan mungkin mereka dibayar cukup tinggi kalau sekali penerbangan ya nah akhirnya ada yang merekomendasikan ke saya untuk bagaimana bisa nggak soalnya ini saya harus cepet gitu kan loh saya bilang kita nggak bisa ini bukan selang yang kotor ya yang kita bisa sikat ya pakai penyikat botol terus sudah gitu langsung langsung bersih gitu kan dan itu juga sumber utamanya juga kotoran yang diselang itu bukan hanya diselang itu pasti ada dari yang lain-lain ya nah saya bilang oke okay, kita sekarang memperbaiki dengan sistem imun ya jadi bukan untuk langsung membuka sumbatan Pembuluh darah jantung bapak gitu kan. Nah akhirnya saya berikan vektor ya dan CV ya ada kardiovaskuler sama multivitamin CV dua kali dua, multivitamin dua kali dua, ini tiga kali dua dan TF plus juga tiga kali dua ya sama Riovida. Itu kira-kira dua minggu ya. Memang dia waktu itu belum melakukan pemeriksaan dia langsung eh, mengatakan wah ini kayaknya Luar biasa, Dok. Ini saya sudah merasakan, sebenarnya waktu lagi sebelum diperiksa oleh dokter penerbangan, dia udah sering merasakan ada nyeri. Ya, jadi dia merasakan ini, kayaknya kok ada yang sesuatu yang berbeda. Ini saya bagus sekali, gitu kan? Nanti karena tiga bulan lagi, jadi kira-kira satu -kira setengah bulan lagi nih, dia akan dicek, ya, dicek pakai dokter dari penerbangan itu. Nah, karena dia tuh merasakan manfaatnya. Dia menyampaikan lagi ke seniornya yang juga senior pilot ya, yang saat itu sudah mendapatkan surat eh bahwa tidak boleh terbang lagi, harus bebas di bulan Agustus ya, di bulan Agustus berarti berapa bulan lagi ya. Jadi akhirnya dia merekomendasikan coba konsultasi, coba tanyakan atau coba tanyakan saja ini ada dokter, sebenarnya enggak harus dokter ya. Uh, karena dia nggak percaya untuk langsung minum yang pilot yang pertama itu minum, begitu. Ya, Jadi apa? akhirnya dia tanya ke saya, dok begini begini, ya, ya. saya harus dibebas bulan Agustus. Saya maunya nggak dibebas. Kata Pak ini dia mengkonsumsi ini dan dia sudah merasakan ada sesuatu yang berbeda dan harapannya satu setengah bulan lagi berarti uh, sudah ada perbaikan dan akhirnya penerbangan diizinkan, gitu kan? Oke, okay, saya bilang uh, kita mulai dengan terapi sistem imun ya karena komplikasi dari penyakit bapak yang sudah 60 tahun itu pasti banyak menyebabkan penyumbatan penyumbatan pembuluh darah gitu kan oh ya dok satu lagi saya mau tanya eh, saya karena kan saya dokter kan dokter satu lagi nih dok kebetulan eh, eh, alat kemaluan saya katanya sepertinya sudah sudah tidak berfungsi kira-kira ada nggak dok solusinya gitu kan ya karena dia tahu saya dokter jadi biasa ya kita sebagai pak dokter dan pasien itu kalau seperti itu Uh, sangat wajar dia menyampaikan dan keterus terangan dia seorang pilot itu saya bilang pak gini keluhan bapak sekarang kan masalah penyempitan pembuluh darah jantung dan nanti di agustus katanya harus dibebas bukan pasang ring lagi dianya. karena sumbatannya sudah cukup berat nah bapak punya keluhan lagi uh, oke okay, penyakit penyakit apa saja yang selama ini sudah ada di bapak blablabla disebutin ya oke okay, sekarang gini satu sekali kerja sistem imun bapak itu akan memperbaiki semua sistem Penyumbatan pembuluh darah jantung bapak, terus masalah seksual bapak, masalah gula darah bapak, masalah rematoid, rematik bapak, katanya suka sendinya sakit juga gitu ya, tapi itu nggak ada masalah waktu itu, selama ini penerbangan. Oke, okay. nah itu nanti akan bapak rasakan manfaatnya satu demi satu, bahkan yang belum bapak keluhkan pun ikut diperbaiki nanti. Misalnya bapak bisa aja punya hemoroid atau mungkin punya apalah yang mungkin bapak belum sebut gitu ya, oke. Okay. Oh gitu ya dok ya, tapi berarti bisa ya. Semua kembali kepada sistem imun tubuh Bapak. Yang mana duluan yang harus diperbaiki. Yang penting Bapak konsumsi. Ini bukan obat impoten, bukan obat penyumbatan pembuluh darah jantung, bukan obat jenut-jenut sendi, ya Pak ya. Saya bilang, ini adalah sistem imun. Sistem itu dari sentral Bapak diperbaiki. Semua akan diperbaiki. Kira-kira, oh terus saya bilang gini Pak, saya punya pengalaman, waktu saya presentasi ke Digul, ke ujung Merauke, saya punya pengalaman seorang bapak tua 72 tahun datang dengan diabetes dan akhirnya saya berikan transfer factor. tujuannya untuk memperbaiki pankreasnya dia ya. Ternyata 3 4 hari kemudian Pak karena kan saya satu minggu di Dikul saya bilang. Dia datang dan dia mengatakan gini, "Dok, ini saya kayaknya saya harus menikah." Gitu kan. Saya jadi bingung ya orang Dikul di itu kan rambutnya mana keriting-keriting tua gitu. Saya bingung, "Lah dia menikah?" terus dia bilang ini saya mesti pasang gigi palsu karena saya merasakan ternyata uh, alat kamil saya itu bisa bangun saya mesti menikah gitu kan uh, ada fotonya sebenarnya dengan saya sampai saya wah oh, luar biasa saya pikir gitu harapan hidup ya harapan hidup artinya harapan hidupnya seorang laki-laki itu dia baru di usia itu dia baru merasakan nah, itu saya ceritakan sedikit sama si bapak pilot itu kan pak nah, itu punya pengalaman Tadinya saya bukan mau memperbaiki karena dia tidak tahu tidak tidak ceritakan oh gitu ya dok ya nah ternyata empat hari kemudian si pilot itu oh saya follow up saya setiap ada pasien itu saya tanya bagaimana pak keadaannya bapak setelah minum itu ada sesuatu yang dirasakan biasanya kan gitu ada respon dok ini luar biasa katanya gitu saya tidak tahu ya maaf ya mungkin bapak ada yang hadir bapak hadir di sini karena saya sering undangan kalaupun ada izinkan tapi saya tidak harus menyebutkan namanya uh, Dok, ini saya ini ereksi pagi-pagi, saya jadi bingung. Ini katanya, padahal uh, saya baru minum tiga hari. Oh iya, Pak, saya bilang gitu. Wah, luar biasa ya, luar biasa sekali, Pak. Oke, okay, itu kenapa, Dok? Kok bisa begitu ya? sehebat ini produk itu tandanya ada aliran darah, sirkulasi darah yang semua masuk ke dalam pembuluh darah yang menyempit, termasuk ke penis, Bapak, termasuk ke perifer, perifer ya. Kalaupun ada pasien diabetes di mana kakinya sudah membusuk atau mulai kebas itu adalah darah yang tidak bisa mengalir. Ketika kita perbaiki sentralnya sistemnya, semua akan mengalir termasuk yang important. Ya, semua pembuluh darah yang tersebut pun akan terurai. Karena apa? Karena di situ biasanya ada ada infeksi. Yaitu ketika infeksinya itu dibasmi di 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 dilawan di, 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 di oleh sistem imun Bapak yang sudah dididik, dicerdaskan dan ditingkatkan itu akan bekerja sendiri dimanapun penjumpatannya gitu jadi akhirnya saya bilang ini wah si bapak pak oke okay, pak lanjut pak oke okay, dok ini masih ada waktu kan sampai Agustus ya bapak tenang berdoa lakukan dan rasakan prosesnya ya bila minggu depan mungkin bapak rasakan ada sesuatu yang nggak enak sekarang kan bapak rasakan yang enak ada yang nggak enak rasakan nikmati prosesnya saya bilang, itulah bedanya pak obat dengan Ketika sistem imun tubuh Bapak dilibatkan, sistem imun tubuh kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ini yang sering kita lupakan. Kita tidak pernah libatkan ini untuk menolong tubuh kita. Nah, demikian pun juga ada mitra saya di Asahan, Ibu Saria. Mungkin hadir di sini, dia seorang yang bekerja di Ores, ya, di Kisaran, ya, dan juga udah banyak menolong, termasuk anggota-anggotanya, ya, yang punya masalah asma berat, ya, sudah beli. Alat untuk selalu, untuk kalau dia sesak gitu ya, izin-izin di kantor dan ada juga anggotanya yang anaknya kejang, ya, diagnosanya epilepsi. Padahal saya belum mengenal mereka langsung secara muka. Inilah luar biasanya cara Tuhan menolong kita menjadi penolong orang lain melalui informasi. Benar tadi kata Norman, kita bukan mau jualan dan tidak ada garansi dan transfer factor ini bukan obat. Tapi sistem imun yang bekerja akan menyembuhkan, akan melawan penyakit ibu bapak yang ada di dalam tubuh, yang bersembunyi dari mulai bayi, lansia, orang sehat, pasien-pasien ICU. Kalau COVID, ibu bapak nggak usah ditanya, perkovitan itu ya sejak Maret sampai hari ini, ya, itu luar biasa. Kebutuhan, transfer vector itu sangat banyak sekali, sampai pernah uh, habis, ya, habis saking di seluruh negara itu butuh yang namanya transfer factor. karena covid ini bukan hanya Indonesia di seluruh dunia butuh yang namanya sistem imun nah saya di sini di, di, di timbon ini juga banyak dokter yang tergabung di dalam sebuah grup ya ada ratusan dokter ya dokter Rita yang juga sering pembicara di sini ya dokter Imelda dokter Eva dokter Richard dokter Wuli dokter Hubes ya dokter Yudo dan dokter-dokter yang lain ya, yang mungkin tidak saya sebut, ini membutuhkan teman-teman kerja ya, yang bukan dokter, kayak Norman, kayak Bulinda, kayak Mbak Vima ya, atau ibu-ibu yang rindu untuk menolong orang, ya tentunya sehatkan dulu diri kita, baru kita bisa menyehatkan orang lain. Kita nggak mungkin masih sakit-sakitan, batuk-batukan, ya punya asma alergi gatel stres sedikit gatel handphone ketinggalan gatel ya enggak uang lupa ditaruh di mana gatel bagaimana mau ngomong sama orang kalau kita tidak sehatkan diri kita sendiri nah ini yang kita harapkan karena di dalam grup dokter yang banyak yang sudah merekomendasikan transfer vektor ini untuk menolong banyak orang mau di rumah mau di rumah sakit di wisma atlet di ICU dimanapun itu kita butuh teman-teman sekerja kita ya yang bukan dokter khususnya mungkin karena kalau dokter-dokter tuh banyak masih kerja tuh di rumah sakit yang bisanya dokter pasien tuh datang ketika orang sakit tapi ketika orang yang masih sehat masih kerja masih ketemu di mana itu nggak ada waktu untuk dokter-dokter menyampaikan berita seperti ini kecuali mereka mengundangnya di zoom karena mereka juga bekerja fokus menolong mereka yang sudah sakit 15% orang sakit, 15% orang sehat, 70% itu yang beredar di mana-mana. Nah, 70% itulah yang menjadi tanggung jawab kita untuk nolongin mereka, ya. Mungkin mereka belum di rumah sakit, tapi mereka udah konsumsi banyak obat. Banyak obat, 20 obat pasien saya. Dok, saya takut konsumsi ini karena obat saya sudah banyak, 20 ya. Mungkin ada ibu juga hadir di sini ya. Baru kemarin saya kirim ini, dia merasakan luar biasa. Saya bilang Ibu Bapak yang justru sudah mengkonsumsi obat dalam jumlah yang banyak dan dalam waktu yang lama, hati-hati ya. Segera konsumsi transfer untuk ikut membersihkan tubuh Bapak, ya saringan ginjal Ibu Bapak yang tidak bisa disaring molekul dari herbal-herbalan, molekul dari obat-obatan itu tidak bisa disaring, itu yang akan membahayakan. Ginjal ibu bapak jadi hari gini, kita sudah tidak lagi mikir gini. Uh, ini ya, kalau kita memang mau langsung sehat, kita nggak usah pusingkan diri kita untuk jadi dokter. Ya, kalau kita mau nolong orang menjadi lebih sehat, kita nggak usah pusingkan kita suruh sekolah anak-anak kita suruh sekolah jadi dokter. Ya, kecuali kalau dia sudah sekolah. Ya, tapi kalau tujuan hidup kita untuk menolong banyak orang saat ini, sekarang orang takut sakit, takut sakit udah cari informasi cari cara yang sudah dimudahkan dan penyakit itu Bu, bukan penyakit batuk pilek saja yang bisa ditangani ibu bapak. Tadi COVID ya, nenek mama saya umur 84 tahun tadi pernah Itu sudah sudah semua orang sudah anak-anaknya cucunya sudah hanya bisa berdoa. Di situ lagi banyak sekali yang meninggal ya waktu lagi tahun lalu mama saya terkena COVID. Terus, saya yang mendampingi di rumah sakit, ya, saya hanya memberikan ini uh, per tiga jam, ya, jujur-jujur, awalnya tiga kali 10 Langsung saya buka, saya khawatir, saya langsung pakai APD karena saya selama satu bulan itu mendampingi mama saya di rumah sakit, ya, benar-benar saya yang kasih terapi ini. Jadi, itu hasil dari CT scan paru, ya, tahu ibu bapak, itu gambaran si virus COVID, itu ada, dia bukannya hanya sekedar uh, di luar-luar. Dia berhasil menembus paru-paru orang tua saya yang sudah 84 tahun. Apa yang bisa dibayangkan. Tapi yang namanya kondisinya bisa survive seperti itu. Dan si virus itu seakan-akan hanya diam saja. Tidak bisa merusak paru-paru. Masuk bisa. Tapi dia tidak bisa merusak organ. Kenapa? Karena sudah dua tahun sebelumnya orang tua saya memang selalu mengkonsumsi ini hanya untuk menjaga kesehatan imunnya saja, bukan karena penyakitnya. Awalnya memang punya penyakit diabetes, rematik, ya, sama hipertensi, tapi entah tahun keberapa itu semua normal dan sudah tidak minum obat lagi, berarti proses sistem imun bekerjanya dengan optimal itu berhasil. ya Sehingga obat-obat diabetes, hipertensi, sama rematik itu bisa sembuh. ya Sehingga waktu lagi masuk ke ruang rawat inap, seluruhnya harus dicek karena mau dioperasi tadinya kan patah tulang. Ternyata semua organ-organnya memiliki nilai yang normal dalam batas normal. Mungkin mungkin seusia mama atau mungkin mungkin bisa saja ya saya atau siapa gitu ya yang itu dicek itu nggak senormal orang tua saya. Awalnya diabetes, hipertensi, sama rematik ya asam urat ya. Nah pas dicek COVID-nya karena mau dioperasikan patah tulang itu, itulah baru ketahuan ternyata positif. Dan tertundalah sampai 45 hari untuk baru dioperasi. Kenapa 45 hari? Karena uh, SOP di rumah sakit itu harus tiga kali negatif. Chefnya, padahal sudah pertama negatif, kedua negatif, katanya harus tiga kali. Biasanya setelah dua kali, ketiga kalinya positif dok. Loh, kok dokter bisa meyakinkan justru itu? Saya bilang, ya ini pengalaman di luar negeri begini-begini. Biasanya kita nggak mau kecolongan. Saya, wah ini luar biasa. Saya pikir itu oke. Okay, tunggu makanya begitu negatif. Penasaran lagi dokternya, kita harus CT Scan paru ibu, karena kan Ronsen semua bagus, semua bagus. Terakhir dok, izinkan kita harus melakukan CT Scan. Uh, ya udah, kita ikutin semuanya, ya. Ternyata benar sih virus itu ada di dalam gambaran CT Scan paru, ya kan? Kalau paru Ronsen kan kurang jelas, ya. Hanya gambaran adanya uh, gambaran putih atau lebih bagus, ya. Yang kalau orang awam lihat, oh putih nih, berarti tuh udah sesak nih gitu kan? semuanya kan membaik. Ternyata si kian, dok ini ada di dalam. Karena dia nggak yakin, ini sebenarnya gimana nih? Orang tua umur 84 tahun kok baik-baik saja, tidak ada kesesat, tidak ada keluhan, hanya tinggal mau nunggu operasi, syaratnya tiga kali swabnya negatif masalahnya. Dok ini ada, ya terus gimana dok? Ya tapi ya oke, okay. tapi tetap kita lakukan operasi. Karena semuanya yang bagus. Ya iya dok, kita sudah nunggu di sini. gitu kan, operasi juga berjalan dengan puji Tuhan itu tanpa perdarahan, kantong darah sudah dipersiapkan karena resiko perdarahan pada orang tua sangat tinggi. Dok, kita mesti persiapkan darah, persiapkan ventilator. Ketika nanti kondisi orang tua drop, kita masukkan ke ICU, bla 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 Ternyata masuk keluar itu dokternya juga amazing. Saya dipanggil ke ruangan IC, ruangan operasi dengan kakak saya juga dokter menyatakan dokter dokter bedahnya juga mengatakan bedah tulang ya waktu itu ya. Saya sudah menyiapkan tim yang senior dok di sini. Karena saya tahu orang tua ini beresiko, tapi ternyata luar biasa. Ini cepat sekali dan minim perdarahan. Jadi persiapan darah itu tidak terpakai. Hah, saya pikir gitu. Ini luar biasa. Ini campur tangan Tuhan pasti dan tentu dengan adanya konsumsi transfektor. Itu contoh yang memang benar-benar kita rasakan ya. Jadi satu lagi kemarin ada saya juga dirawat ya terkena DBD, adik saya kolonel di Bandung drop trombositnya, drop 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 sampai hanya sepil, sampai cuma 3000 dan akhirnya dirawat dan satu persatu dokter spesialis masuk untuk memeriksa penyakit dalam, penyakit paru, THT, urologi ya, pencet-pencet perut tanya-tanya ada perdarahan enggak Uh, ada sesak nggak ada segala macam ada saya hanya mengatakan nggak nggak jadi istrinya yang boleh karena covid kan negatif ya istrinya yang mendampingi di rumah sakit bingung kok uh, dokter dokternya malah nanya nih oh saya disuruh periksa uh, pak sitorus ya bu katanya suruh pemeriksaan untuk diteropong dan segala padahal nggak ada keluhan apa apa nggak ada perdarahan karena kan dikhawatirkan dengan kondisi yang menurun-menurun trombosit itu bisa terjadi perdarahan ya, bisa mimisan, bisa keluar darah, BAB berdarah ya, bisa urinnya berdarah. Tapi ini ada. Bapak benar nggak ada berdarah? Enggak. Nggak ada sakit perutnya? Enggak. Oh, gitu. Terus ternyata salah satu dokter spesialis penyakit dalam yang masuk melihat jajaran botol di meja adik saya. Oh, Bapak dikasih for life transfer factor, Bu. Iya. Oh, ya bagus-bagus bagus. Berapa dosisnya? Harus harus di tinggiin ya harus tinggi bu kasih dosisnya yang banyak oh ya saya sudah dikasih sama ipar saya suruh dikasih tiga setiap tiga jam lima oh ya udah bagus bagus lanjutin. udah terus dia senyum pulang eh, keluar itu adalah sesuatu pengalaman saya gini seorang dokter juga mengantusiaskan gitu ya walaupun mungkin tidak terlibat seperti saya dokterita yang menyampaikan kabar baik seperti ini tapi ketika orang Pasien ya, walaupun mungkin melalui, bukan melalui dia yang meresepkan, tapi ada pasien di ruangan itu ada botol-botol transfer factor, gitu. Dia me -me meyakinkan kembali, silakan Bu, dilanjutkan. Karena nggak ditemukan tanda-tanda uh, bisa shock, bisa perdarahan gitu ya, sampai mau diperiksa urologi mau mau diperiksa ada urinnya berdarah atau tidak gitu kan? Karena ada saya baik-baik saja walaupun semua kondisinya itu labnya itu seakan-akan meragukan gitu kan berapa dokter spesialis penyakit dalam paru penyakit dalam paru THT ya nggak tahu itu THT terus urologi juga ya urologi mau dilihat mau diteropong bingung ternyata besokannya berapa hari kemudian pulang semuanya membaik puji Tuhan ya jadi ini yang membuat membuat saya itu luar biasa jadi ibu bapak yang hadir di sini nggak usah bingung nggak usah tanya secara kedokteran ya tadi Mas Norma sudah paparkan lengkap silahkan ibu bapak mulailah konsumsi dengan lebih lebih awal lagi ya jangan tunggu sakit cucu anak nenek kakek mertua ibu bapak yang sehat yang sakit jangan sampai ibu bapak tidak bagikan informasi untuk didengar oleh mereka oke itu saja dari Luar biasa. saya. terima kasih salam sehat terima kasih banyak dokter Rosmaida Sitorus FM MM, untuk sharing sharingnya Mudah-mudahan apa yang tadi sudah disampaikan ya oleh beliau juga bisa menjadi penyemangat lagi nih karena udah semuanya dikasih tahu kepada Bapak Ibu mulai dari materinya, pengalaman-pengalamannya mulai dari uh, orang yang awam gitu ya sampai perawat hingga sekarang dokter ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga diberikan semangat nih untuk bisa sembuh nih. Nah, saya mau jawab uh, pertanyaan dulu ya singkat saja. Apakah kita harus terus konsumsi ya dari ibu Lina Fauzi? Tidak gitu ya. Jawabannya, transfer faktor itu tidak menyebabkan ketergantungan ya yang harus dikonsumsi terus menerus. Tidak seperti itu. Hanya saja memang kalau kita nanti sudah sehat gitu ya udah sembuh. Tapi ancaman itu kan terus ada gitu ya. Dan seiring bertambahnya usia sistem imun secara natural akan terus turun. Nah jadikanlah sebagai pencegahan itu aja yang diharapkan gitu ya supaya Jangan tunggu sakit dulu baru konsumsi, tapi ketika masih sehat sudah bisa konsumsi, gitu ya. Hmm, terus untuk pasien-pasien stroke ya tadi ada Bu Lina Fauzi juga dengan Pak eh, Martinus Hartadi nih, Pak Martinus dari Maumere juga nih luar biasa. Jadi untuk pasien-pasien stroke itu kan biasanya ada dua jenisnya ya, karena eh, pecah ataupun eh, pecah ataupun tersumbat ya. Nah, transfer faktor ini melalui sistem imunnya dia akan mampu untuk meregenerasi tadi yang putus atau yang pecah itu jadi tersambung lagi dan juga membersihkan sehingga alirannya balik lagi untuk saraf-saraf. Nanti untuk pertanyaan-pertanyaan detailnya bisa eh, disampaikan kepada orang yang mengundang agar bisa berkonsultasi langsung dengan tim dokter kita ya. Tapi ini saya mau singkat-singkat aja. Ya, eh, satu lagi Bulina, oke. Okay. Selalu ada reaksi gini, ya. Reaksi itu namanya healing process, ya. Tanpa namanya transfer faktor pun, reaksi sistem imun selalu disebut eh, healing process. Contohnya gini: ketika kita demam, demam itu apa? Demam itu adalah ketika infeksi dan sistem imun sedang berlawanan. Gitu ya. Ketika sedang berlawanan, terjadilah respon kita menjadi demam. Nah, itu kondisinya mungkin tidak nyaman, tapi itulah proses untuk sampai ke tahap sembuh itu ini juga seperti ada seperti itu oke okay. ya ini Bu Vima, Mbak Vima juga tadi sudah share terima kasih baik nah, saya mau lanjutkan ke, ke terakhir ya bagaimana caranya kita eh, bisa dapatkan tadi kan ya bagaimana cara kita bisa mendapatkan transfer faktor ini dan berapa sih harganya ya nah ini Bapak Ibu, semua yang ada di kita dari sini cukup sebenarnya untuk kita pribadi ya, mungkin dengan dua anak kita gitu atau dua orang tua kita cukup beli satu kotak aja ya konsumsi satu kotak ini yang isinya tiga botol transfer faktor tadi ya. Nah Bapak Ibu bisa bukan mesan ya, tapi dibantu memesan gitu karena kita nggak jualan, saya nggak jualan, semua orang di sini nggak ada yang jualan, Bapak Ibu beli langsung ke kantor. Nah, yang bantuin input nanti adalah orang-orang yang hari ini mengundang Bapak Ibu. Mereka yang membagikan link ini akan membantu Bapak Ibu untuk inputin. Jadi nanti Bapak Ibu bayarnya itu udah atas nama Bapak Ibu dengan invoice nya atas nama Bapak Ibu langsung dari langsung ke uh, for life nya gitu ya. Nah harganya Bapak Ibu. Harganya itu satu kotak ini 238 2388000 juta ribu isi tiga kotak. Tapi untuk yang hari ini cukup membayar 1 juta 682 udah langsung dapat tiga kotak ini. Nah, gimana caranya? Silahkan langsung hubungi orang yang mengundang Bapak Ibu, nanti akan diarahkan gitu ya. Bagaimana cara supaya untuk bisa dapat diskon dan sebagainya. Mudah-mudahan melalui acara ini Bapak Ibu bisa Meraih kesembuhan yang selama ini Bapak Ibu inginkan, ya. Mungkin bukan cuma Bapak Ibu, tapi teman-teman Bapak Ibu juga bisa mendapatkan kesembuhan itu. Saya sih berharap, itu karena tujuan dari seminar ini memberikan harapan kepada Bapak Ibu. Yuk, 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 kita semangat sama-sama dibantuin. Bapak Ibu masuk grup, kita semangatin gitu ya. Kita tanya-tanyain, misalnya Bapak Ibu kurang teman ngobrol gitu ya, untuk sharing-sharing penyakit. Yuk, kita bantuin sama-sama supaya. Semua di sini kita bisa sehat, gitu ya. E, bisa ketemu, tatap muka di masa yang akan datang. Selama ini mungkin kita masih melalui virtual. Mudah-mudahan di masa depan kita bisa bertatap muka, gitu ya. Sedemikian saja seminar kita hari ini, Bapak Ibu. Ya, mudah-mudahan bermanfaat supaya Bapak Ibu bisa sehat lagi. Jadi, untuk penutup, mungkin boleh nih kita pasang wajah cerianya nih, karena udah informasi yang berharga. Bapak Ibu ingin sembuh, semangatnya saya pengen lihat nih, ya kan? Boleh dipasang, kita mau foto bersama ya Bapak Ibu ya. Bukti bahwa Bapak Ibu memang, wah saya semangat nih sembuh nih. Ini ada Bu Saria nih di Medan, luar biasa di Kisaran nih. Ada Mbak Fitri, ada Bu Erna, Bu Hairani, Mas Aldo, Mas Ahmad. Wah, siapa lagi nih yang pasang-pasang muka ini? Tadi Bu Lina, Bulina mungkin boleh bu ditampilkan wajahnya biar kita bisa lihat nih wajah-wajah uh, sumringah ya terus Bu Lydia juga tadi Bu Lydia ada Bu siapa lagi ya tadi yang tanya-tanya Pak Pak Marastika juga bisa mungkin Oke okay, ya kita foto ya Pak Jauhar Arifin luar biasa terima kasih Bu Nitra juga. Terima kasih Bu Nitra, semangat Bu, Hei, luar biasa keren-keren. Oke, satu, dua, tiga. Oke, siap nanti akan di-share ke grup ataupun oleh uh, orang yang mengundang bapak ibu ya supaya apa bisa didapatkan foto-foto uh, ya. Baik, terima kasih bapak ibu, saya akan unmute ya jadi bisa disapa-sapa bisa say hello kepada teman-teman di seluruh Indonesia silakan terima kasih terima kasih semuanya salam sehat terima kasih mas terima kasih mas mas terima kasih terima ya. kasih sukses ya, sehat, sehat selalu terima kasih Bu Saria salam sehat mas 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 Nah, Nanti kita ke kisaran kasih, Bu Saria. Amin. Terima, nah, terima kasih buat semuanya yang hadir Ibu Bapak, Bu Rati, Dokter Imelda, Dokter Eva, Abu Burani, Pak Taufik, terima kasih. Semoga bermanfaat terima kasih, dokter hari ini. Iya. Terima kasih banyak, terima Dok. Nasi, dok. ya. Oke, okay. Dokter Rita, terima kasih. <laughs> Bu Ita, Oke, okay. Pak Krisman, yes. terima kasih, Dito. Ini itu harus, Eh, bukan. Dokteritas yes. itu harus banyak nih kak. <laughs> Ayo Kisaran, aduh luar biasa nih Kisaran nih. Bu Saria, terima kasih ya, berbagi semangat ya Bu, buat orang-orang ya, yang lain. Terima kasih banyak dong. Bu Linda, mau mere, luar biasa. <laughs>